Cek satu dong. Cek satu dua tiga, cek satu dua tiga. Cek satu dua dicoba, cek satu dua. Yang penerimanya udah datang belum? Penerimanya udah datang belum? Mas Binsar, mana Mas Binsar? Penerima itu udah Mas Jenal, Mas Binsarnya ada? Oh iya, udah. Cek satu dua, cek satu dua dicoba. Jadi kemana nih? Iya, nggak tahu nih. Iya, di print aja. Maaf. Kayaknya ini. Cek satu dua. Emang gitu? Mas Binsar? Sudah diberitahu? Cek satu dua. Cek satu dua. Satu dua tiga. Cek satu dua.
Cek satu dua. Coba kirimin ke Binsar. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Krakatau Kota Cilegon. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, mohon berkenan Bapak Ibu dapat mengubah nada ponsel Bapak Ibu dari nada dering menjadi nada getar. Dan pada pagi ini kami akan melakukan latihan geladi bersih. Untuk itu kepada penerima sertifikat untuk dapat mengikuti kegiatan latihan pada pagi ini. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual beserta jajaran tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Punten ya Mas Bincang, maaf. Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran dan seluruh hadirin tamu undangan di Ballroom Hotel The Royal Krakatau Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat serta bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Dr. Freddy Haris, SH, LLM, ACCS, yang kami hormati, Wali Kota Cilegon, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Cilegon, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, para Kepala Divisi Kantor Wilayah, yang kami hormati, Asisten Daerah Pemerintah Kota Cilegon, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Staf Ahli Pemerintah Kota Cilegon, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Serang Raya dan Cilegon, beserta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan utama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan sehingga dapat hadir bersama dalam acara promosi dan diseminasi paten, merek dan indikasi geografis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dengan tema perlindungan dan peningkatan nilai ekonomi produk daerah melalui kekayaan intelektual. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini juga disiarkan secara streaming melalui YouTube di channel Prestasi Banten TV. Dan untuk kesehatan kita bersama, kami menghimbau kepada Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tetap menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita menengadahkan tangan memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Eris Ardiansyah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama laporan penyelenggara yang akan disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Yang kami hormati, Bapak Agus Toyib, disilakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita simak bersama sambutan Wali Kota Cilegon kepada Bapak Heldi Agustian, SESH, dengan hormat, disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta kepada perwakilan para pelaku industri di Kota Cilegon, di mana pada hari ini akan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan untuk itu kami mengundang Mas Jena. Gak apa-apa.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta kepada perwakilan para pelaku industri di Kota Cilegon, di mana pada hari ini akan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan untuk itu kami mengundang kepada perwakilan penerima sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon izin kepada Bapak Ibu penerima sertifikat. Jadi nanti akan saya sebutkan sesuai dengan nanti Bapak Ibu sesuai dengan list. Jadi yang pertama Bapak Bahrudin, pencipta motif batik Batigon, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu Rina Rahmayanti, pencipta motif batik Emping Melinjo. Satunya di sana. Iya. Jadi yang pertama Bapak Bahrudin, kemudian yang kedua Ibu Rina Rahmayanti, yang ketiga Bapak Jamhari, yang keempatnya Bapak Haji Hasanuddin, kemudian yang kelima Bapak Bima Esa Prakarsa, dan yang terakhir Bapak Asludi Hanif Nasution. Sekali lagi yang pertama Bapak Bahrudin, yang kedua Ibu Rina Rahmayanti, Ibu yang ketiga Bapak Jamhari, yang keempat Bapak Hasanuddin, yang kelima Bapak Bima Esa Prakarsa, dan yang keenam Bapak Asludin Hanif Nasution. Bapak Asludin Hanif Nasution sudah hadir? Oke. Mohon Bapak Ibu untuk tetap berjaga jarak. Mohon berkenan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual didampingi Kepala Kantor Wilayah, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dan Wali Kota Cilegon untuk menyerahkan sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta kepada perwakilan para pelaku industri Kota Cilegon. Mohon berkenan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual didampingi Kepala Kantor Wilayah, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dan Wali Kota Cilegon untuk menyerahkan sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta kepada perwakilan para pelaku industri Kota Cilegon. Yang pertama, penerima sertifikat merek dan surat pencatatan ciptaan diberikan kepada Bapak Bahrudin, pencipta motif batik Batigon. Selanjutnya, Saudari Rina Rahmayanti, pencipta motif batik Emping Melinjo. Selanjutnya Bapak Hasanuddin, Bapak Jamhari, pemilik merek Abah Jamhari. Dilanjutkan dengan Bapak Haji Hasanuddin, pemilik merek motif Indah Cilegon. Saudara Bima Esa Prakarsa, pemilik merek Pollux. Dan Bapak Asludin Hanif Nasution, pemilik merek Marmara Drinks. Diabadikan dalam foto bersama.
Ibu aja. Oh iya maaf. Iya, siap. Foto bersama selesai. Mohon berkenan kepada Bapak Dirjen, Kepala Kantor Wilayah, Bapak Direktur, dan Bapak Wali Kota untuk tetap di tempat. Dan kami persilakan kepada para penerima sertifikat untuk kembali ke tempat duduk. Diberikan terlebih dahulu dalam foto bersama. Foto bersama selesai. Mohon berkenan kepada Bapak Dirjen, Kepala Kantor Wilayah, Bapak Direktur, dan Bapak Wali Kota untuk tetap di tempat. Dan kami persilakan kepada para penerima sertifikat untuk kembali ke tempat. Nah, untuk Bapak Jamhari untuk tetap di tempat ini enggak? Oh, nanti aja. Oh, yaudah. Oke, siap. Nanti aja. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam dan cenderamata. Namun terlebih dahulu kami mengundang Ibu Wali Kota Cilegon sebagai Ketua Dekranasda Kota Cilegon untuk bergabung di depan bersama Bapak Dirjen. Dan kami juga mengundang perwakilan penerima sertifikat merek dan surat pencatatan penciptaan Bapak Jamhari untuk bergabung dengan Bapak Dirjen.
Yang mana nih? Jenal. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam dan cenderamata. Namun terlebih dahulu kami undang Ibu Wali Kota Cilegon sebagai Ketua Dekranasda Kota Cilegon untuk bergabung bersama Bapak Dirjen. Penyerahan cenderamata yang pertama akan diserahkan oleh Wali Kota Cilegon kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Cenderamata, cenderamata. Wali kota ini kali. Ini. Ini dari ibu ya? Bukan, Jaki Pak Yaris berarti yang ngasihin ya. Oh iya. Dirimu ke sana, Cin. Langsung ke sana. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Cenderamata yang pertama akan diserahkan oleh Wali Kota Cilegon kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan cenderamata yang kedua akan diserahkan oleh Ibu Wali Kota Cilegon sebagai Ketua Dekranasda Kota Cilegon kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
Selanjutnya penyerahan piagam dan plakat dari Wali Kota Cilegon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Diabadikan dalam foto bersama. Dan Mbak Widi kesini. Foto bersama selesai. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk dan mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Dirjen KI untuk memberikan keynote speech dan membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Langsung, Cin. Langsung. Ayo. Apa? Boleh? Boleh. Boleh. Cik, satu, dua, tiga, cik, cik, satu, dua, tiga, cik, 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 satu, dua, tiga, cik. Jadi nanti saya dipanggil aja.
Ini sampai jam berapa nih acara begini? Jam 10. Enggak gerobak-gerobak ini. Pak.
Hadirin dimohon berdiri. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Dirjen masih melihat hasil karya atau dari para pelaku usaha industri di Kota Cilegon.
Hadirin dimohon berdiri. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual beserta jajaran memasuki tempat acara. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual beserta jajaran memasuki tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat datang, kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran dan seluruh hadirin tamu undangan di Ballroom Hotel The Royal Krakatau, Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat, serta bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Dr. Freddy Haris, SHLLM, ACCS, yang kami hormati Gubernur Banten yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Wali Kota Cilegon,
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Cilegon, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati para Kepala Divisi Kantor Wilayah, Asisten Daerah 2 Pemerintah Kota Cilegon, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Staf Ahli Pemerintah Kota Cilegon, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Serang Raya dan Kota Cilegon, beserta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan sehingga dapat hadir bersama dalam acara promosi dan diseminasi paten, merek, dan indikasi geografis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dengan tema perlindungan dan peningkatan nilai ekonomi produk daerah melalui kekayaan intelektual. Perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pada hari ini disiarkan secara streaming melalui YouTube channel di Prestasi Banten TV. Dan untuk kesehatan kita bersama, kami menghimbau kepada Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tetap menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita menengadahkan tangan, memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Eris Ardiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan memandu doa secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa ni sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM akan menyelenggarakan kegiatan promosi dan diseminasi tentang paten, merek, dan indikasi geografis. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan berikanlah kelancaran kegiatan ini dari awal sampai dengan selesai. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami nilai keikhlasan dan kejujuran dalam setiap melayani masyarakat, dan mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Allahumma fa'na dola wal bala wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dan keluarga kami dari segala bala, bencana, wabil khusus wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Berikanlah kami rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, promosi dan diseminasi paten, merek, dan indikasi geografis
adalah upaya kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dalam rangka melindungi hasil karya, kreasi, serta inovasi para pelaku industri dan usaha di bidang kekayaan intelektual. Kegiatan promosi di bidang kekayaan intelektual ini diharapkan menumbuhkan pemahaman di bidang kekayaan intelektual bagi pelaku industri dan usaha di Kota Cilegon, serta meningkatkan permohonan kekayaan intelektual yang berasal dari wilayah Banten. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Yang terhormat Bapak Agus Toyib, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Dr. Freddy Haris, SH, LLM, ACC, S. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kesbangpol Provinsi Banten, Bapak Ade Arianto. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Cilegon beserta Ibu Pak ya, Bapak Heldi Agustian dan juga Ibu Wali Kota ini selaku Ketua Dekranas Jawa. Yang saya hormati para pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, ini hadir lengkap, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan Kepala Divisi Keimigrasian. Juga yang saya banggakan, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, sahabat saya, tapi juga junior saya, Pak. Mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi karirnya. Yang saya hormati, Bapak Ibu, para undangan, para KUPT di sini hadir sewilayah Serang dan Cilegon, Pak. Jadi dari Rangkas Bitung, Kalapas Rangkas Bitung hadir. Kabapas Serang hadir, Kalapas Serang, Kalapas Cilegon, kemudian Karubasan Serang, Kakanim, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, dan Kakanim Serang. Ya. Serta Bapak Ibu, para peserta, baik dari UMKM yang saya muliakan. Puja dan puji syukur karyat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia-Nya kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai laporan Pak Dirjen, tentu kami jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menghaturkan penghormatan yang besar pada Bapak atas hadir di tempat kami. Karena sulit Pak, mengundang Pak Dirjen KAI sulit. Ini mending beliau ada di sini Pak, biasanya di luar negeri. Jadi kalau mengundang beliau harus jauh-jauh hari. Ya. Dan Alhamdulillah sejauh ini beliau hadir. Kalau saya, saat saya mengundang, saat saya di Aceh, di kantor wilayah Aceh, beliau juga hadir di sana. Saat saya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, beliau juga hadir. Dan Alhamdulillah, Bapak juga berkenan hadir, ini luar biasa. Ya, bahkan, karena motivasi Bapak penting, tidak hanya bagi jajaran, Pak. Jadi kami memang sudah
katakanlah sudah 5-6 bulan saya bertugas di Banten, dan saya memang sudah COVID betul dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, bagaimana mendorong KI di wilayah Provinsi Banten, termasuk di Cilegon, Bapak. Dan kegiatan semacam ini sudah juga kita lakukan, saya bilang, jangan mengundang di Serang, undang se-Banten, tapi kita turun ke kabupaten. Belum lama di Kabupaten Tangerang, sebelumnya di Tangsel, Pak, sebelumnya lagi di kotanya, jadi sekarang juga di Cilegon, karena saya sudah melihat bahwa Provinsi Banten ini luar biasa sebetulnya kekayaan intelektualnya, Pak. Hanya memang kita harus lebih intensif lagi memberikan pemahaman, pengetahuan bahwa perlindungan kekayaan intelektual ini betul-betul sangat penting dimiliki oleh para pelaku usaha, IKM maupun UMKM. Nah, tentu pada kesempatan ini saya mohon dukungan Bapak Wali Kota beserta Ibu, juga mungkin dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, bagaimana di Cilegon yang juga tadi saya sempat nanya berapa UMKM di kita, hampir 1000, Pak, ya. Ya, kalau di Tangsel itu berkisar 3000, Pak, di Tangsel. Di kabupaten kemarin saya tanya kepala dinas UMKM-nya sekitar 1200. Jadi sebetulnya banyak sekali. Tapi mungkin yang mendaftar ini barangkali belum semua. Nah, ini sebetulnya pentingnya kami mengadakan kegiatan promosi dan diseminasi terkait kekayaan intelektual, apalagi nanti Bapak Ibu, utamanya para peserta, akan diberikan langsung pemahaman tentang ini oleh Bapak Dirjen yang sudah ada di tengah-tengah kita. Ini luar biasa, karena karena kita ingin bagaimana daerah-daerah di Provinsi Banten, di semua kabupaten kota, kita ada 8 Pak Dirjen, se-provinsi Banten, untuk bisa terus mendorong, ya, indikasi geografis kekayaan intelektual komunalnya, kemudian merek, paten, dan sebagainya. Karena Banten ini kota tua, kota lama yang pasti sangat banyak potensi-potensi yang ada, hanya mungkin barangkali belum diketahui benefitnya. Apa sih kalau kita mendaftarkan merek dagang kita, apa sih kalau ini dipatenkan, barangkali mungkin belum dipahami bahwa semuanya ini mempunyai nilai ekonomis pada saat kita mendaftarkan hasil karya cipta yang sudah kita miliki. Tentu kami juga berterima kasih kehadiran Bapak Ibu, Bapak Wali Kota, ini support bagi kami, Pak. Jadi Bapak baru 3 bulan, Pak, ya, jadi beda 2 bulan dengan saya, Pak, saya 5 bulan, ya, karena kami ketemu dengan Pak Wali Kota yang sebelumnya, dan tentu ini kita harapkan kerjasama atau sinergi di antara kantor wilayah Kemenkumham HAM Banten dengan kota Cilegon terus berjalan dengan baik, dan kegiatan ini juga berlangsung tentu karena kita ingin membangun kota Cilegon ini dari aspek kekayaan intelektual kita bersama-sama. Terima kasih juga pada para peserta, para pelaku usaha yang sudah menyempatkan untuk hadir, dan kegiatan ini nanti juga akan diisi oleh narasumber, ya, terkait dengan promosi dan diseminasi, dan tentu kita harapkan setelah kegiatan ini, mungkin kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum mendaftarkan, ya, merek dagangnya atau apa yang diusahakannya, mudah-mudahan bisa segera didaftarkan, atau kalau memerlukan penjelasan lebih lanjut bisa datang ke kantor wilayah, karena kita juga sudah membuka layanan terkait kekayaan intelektual, jadi ada bot khusus untuk layanan kekayaan intelektual yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa menularkan kepada pelaku usaha yang lain, UMKM yang lain, sehingga bersama-sama kita mendukung, ya, aset daerah yang kita miliki ini. Sekali lagi terima kasih, dan penyelenggaraan kegiatan ini juga dibiayai oleh DIPA Kantor Wilayah Kemenkumham dan HAM. Sekali lagi terima kasih, salam hormat kami Bapak di atas kehadiran juga Pak Wali Kota dengan Ibu, juga Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf apabila ada penyelenggaraan yang
atau penerimaan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Wali Kota Cilegon kepada Bapak Heldi Agustian SESHMH. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta Cilegon, Cilegon cerdas. Jadi lagi sosialisasi juga nih Pak Dirjen. Yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Dr. Freddy Haris SH LLM ACCS, yang ya terima kasih sebelumnya Pak. Tadi sudah diutarakan sama Pak Agus. Suatu kebanggaan bagi kami Cilegon juga bisa dihadiri oleh Bapak dalam rangka hari ini, yaitu acara kegiatan promosi dan desiminasi paten, merek, dan indikasi geografis. Tentunya suatu kebanggaan, kehormatan bagi kami pemerintah Kota Cilegon langsung dihadiri oleh Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Gubernur Banten, yang dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Kespangpol Provinsi Banten, Pak Ade Arianto MSI. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten, Bapak Agus Thoyyib, alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Saya hormati beserta jajarannya Pak. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tadi bicara-bicara dari lapas, dari imigrasi juga hadir semuanya. Terima kasih, selamat datang di Kota Cilegon. Saya hormati Asisten Daerah 2 Kota Cilegon, Bapak Tubagus Tikri. Saya hormati PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapak Safrudin. Perwakilan Industri Kecil dan Menengah, ya, Ketua Dekranasda, para undangan yang berbahagia, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan promosi dan diseminasi paten, merek, dan indikasi geografis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan sekalian. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita tahu bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang diperoleh atas karya intelektual seseorang, baik pribadi maupun kelompok. Pelindungan atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting bagi dunia usaha. Kita ketahui bahwa Kota Cilegon ini terkenal dengan kota industri, Pak. Kita punya ada 103 PMA di sini, 21 negara yang menginvestasikan di Kota Cilegon. Belum lagi industri-industri yang lokal seperti Krakatau Steel dan perusahaan KS. Cuma kita menyadari bahwa UMKM kita belum terlalu tumbuh maksimal, Pak, selama 22 tahun Kota Cilegon berdiri. Ini terbukti memang kalau di Merak kita melihat bahwa belum adanya oleh-oleh khas Cilegon gitu, ya. Sehingga saya secara pribadi dulu berinisiasi membentuk yang namanya Batik Krakatoa Cilegon tahun 2014. Karena kepenasaran kami, bajanya di sini harus ke Tegal dulu baru jadi cangkul balik lagi, Pak Gus. Dirjen. Terus kemudian plastiknya di sini, pabrik plastik terbesar di sini, Asia Tenggara, harus ke Tangerang dulu balik lagi jadi sedotan atau dari jadi botol minuman gitu. Yang notabene belum ada produksi di Kota Cilegon. Maka 2014 kami memberanikan diri melatih yang belum pernah ada sejarah bahwa orang Cilegon bisa membatik. Alhamdulillah selama 3 bulan seorang profesor dari Trisakti hadir di hadapan kami dan bertanya. Beliau bilang katanya, udah berapa lama ini batik tulis? Saya bilang baru 3 bulan. Dan ternyata beliau sangat salut kenapa orang Cilegon ternyata dalam waktu 3 bulan sudah bisa bermain di kain sutra dan batiknya batik tulis. Ya,
melebihi daripada makasih pembatik yang ada di Jawa gitu. Jadi satu kebanggaan bagi kami. 2014 kami juga mengurus hak paten juga, Pak. Alhamdulillah telah dibantu, cuma mungkin nanti kalau zaman dulu agak sedikit lama gitu, Pak, mudah-mudahan lebih cepat sekarang kan gitu ya. Kita mengetahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perindustrian nomor 3 tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam pemberdayaan industri kecil menengah atau IKM dengan mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dan penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa industri untuk dapat diekspor. Ya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Cilegon mengambil kebijakan bagi IKM dengan cara melindungi kekayaan intelektual para IKM Kota Cilegon. Jadi ini yang saya muliakan, pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon bekerjasama dengan Kemenkumham Provinsi Banten telah memberikan fasilitas kekayaan intelektual berupa fasilitas merek dan hak cipta kepada industri Kota Cilegon yang menengah. Kota Cilegon antara lain banyak di sini perihal mengenai batik juga, Pak, sudah dibantu. Terus kemudian 20 IKM makanan juga kami juga sudah dibantu. Tentunya hal ini masih kita evaluasi lagi, mungkin diskusi, komunikasi nanti agar supaya menumbuh kembangkan, karena mungkin ada belum ada keberanian, Pak, atau belum ada arahan dari pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini untuk dapat lebih memaksimalkan sosialisasi dalam hal hak paten ini. Tentunya menjadi sangat penting kekayaan intelektual ini di masyarakat, karena banyak sekali produk-produk yang di Cilegon belum dipromosikan secara maksimal. Tentunya mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa lebih erat bekerja sama dalam hal hak paten dan yang lainnya, karena kita juga ingin menumbuh kembangkan UMKM di Kota Cilegon, tentunya seperti itu. Beberapa kerjasama di atas telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Banten dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon tentang kerjasama kekayaan intelektual sejak Agustus tahun 2020 ini. Jadi kita mau coba kembangkan lagi, Pak. Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, forum group discussion, workshop di bidang kekayaan intelektual, pertukaran informasi, data permohonan, pendaftaran, pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi, pendampingan, dan kekayaan intelektual. Tentunya saya berharap dengan adanya acara kegiatan promosi dan diseminasi paten, merek, dan indikasi geografis ini, serta dengan adanya kerjasama yang baik selama ini antara pemerintahan Kota Cilegon dengan kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Banten, maka akan ada multiplier effect ya, yang besar bagi keduanya, sehingga akan memajukan para IKM Kota Cilegon dengan lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kami ini sekarang ini terus terang Pak Dirjen baru 3 bulan, masih dalam tahap pembelajaran, dan kami memang sudah melakukan penggalian data-data ya kami yang lama. Kami ingin, karena pendapatan kami ini terbesar, PAD kami ini cuma dari PJU, Pak. PJU, kemudian yang kedua adalah dari BPHTB. Tentunya setelah kami keliling di beberapa daerah, makanan, UMKM, serta hotel ini menjadi tumpuan terbesar daripada beberapa daerah. Maka ini menjadi tantangan berat, tantangan besar bagi kami untuk dapat meningkatkan PAD kita sekarang sudah 717 miliar. Jauh memang dibandingkan dengan beberapa daerah di Provinsi Banten, cukup besar. Tetapi secara APAD kita, APBD kita masih 1,8 sampai dengan 2 triliun. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, Pak, kami lebih pede, lebih percaya diri, dan memang dalam visi-misi kami bahwa kami mengeluarkan kartu Cilegon Sejahtera, sekarang ini kami lagi memberikan bantuan program, bantuan modal dengan bunga 0% kepada UMKM yang ada di Kota Cilegon sesuai dengan janji kampanye kami. Mudah-mudahan ini dapat realisasi tumbuh kembangnya UMKM yang ada di Cilegon khususnya, bagus ya. Artinya dapat berdaya saing tinggi lah dengan daerah-daerah yang ada di luar Cilegon, karena mindsetnya kalau Cilegon itu kota industri, kota baja. Ya, kita nanti bikin
berubah sedikit bahwa Cilegon juga harus dipenuhi oleh kota-kota UMKM yang notabene juga harus dapat berkembang dengan baik ke depan. Akhir kata saya ucapkan selamat bagi para IKM Kota Cilegon yang telah menerima fasilitas kekayaan intelektual. Semoga fasilitas ini dapat menjadi nilai tambah untuk lebih maju dan berkembang usahanya sehingga dapat mengharumkan Kota Cilegon ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta kepada perwakilan para pelaku industri di Kota Cilegon, di mana pada hari ini akan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu kami mengundang kepada perwakilan penerima sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual didampingi Kepala Kantor Wilayah, Bapak Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dan Bapak Wali Kota Cilegon untuk menyerahkan sertifikat merek dan surat pencatatan hak cipta kepada perwakilan para pelaku industri Kota Cilegon. Yang pertama, sertifikat merek terdaftar diberikan kepada Saudara Bahrudin, pencipta motif batik Batigon. Selanjutnya, Ibu Rina Rahmayanti, pencipta motif batik Emping Melinjo. Bapak Jamhari, pemilik merek Abah Jamhari. Bapak Hasanuddin, pemilik merek motif Indah Cilegon. Bima Esa Prakarsa, pemilik merek Pollux. Ibu Siti Nur Asia dan perwakilan PT Wahana Raya. Diabadikan. Oke, siap. Diabadikan terlebih dahulu dalam foto bersama.
Foto bersama selesai, mohon berkenan Bapak Dirjen, Kepala Kantor Wilayah, Bapak Direktur dan Bapak Wali Kota untuk tetap di tempat. Dan kami persilakan kepada para penerima sertifikat untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam dan cendramata. Namun terlebih dahulu kami mengundang Ibu Wali Kota Cilegon sebagai Ketua Deskranasda Kota Cilegon untuk bergabung di depan bersama Bapak Dirjen. Kami persilakan. Penyerahan cendramata yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota Cilegon kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Cendramata dari Bapak Wali Kota Cilegon kepada Bapak Dirjen merupakan batik tulis motif Gunung Krakatau. Selanjutnya, Wali Kota Cilegon akan menyerahkan piagam kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Dilanjutkan dengan cendramata yang akan diserahkan oleh Ibu Wali Kota Cilegon sebagai Ketua Dekranasda kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis beserta Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Mohon izin Bapak Ibu diabadikan terlebih dahulu dalam foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk dan mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberikan keynote speech dan membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Freddy Haris, SH, LLM, ACCS, disilakan. Lalu yang saya hormati, ini saya pisahin memang sengaja, kan kalau nggak enak kan, Bapak Wali Kota beserta Ibu gitu kan, kalau saya Kepala Dekranasda, ya. Kenapa saya pisahkan? Karena nanti akan berhubungan dengan kekayaan intelektual Dekranasda. Jadi terima kasih Ibu sudah datang, ya. Direktur Merek Bapak Novli, ya. Asisten 2 Kota Cilegon, lalu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, para Kepala Divisi Administrasi, Ibu Novi, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi PAS, Kepala Divisi
pelayanan hukum yang juga Pak, yang juga menjadi host pada pagi hari ini, para kepala lapas, kepala rubasan, kepala kakanim, ya, dan seluruh jajaran di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia. Pertama, saya ini kalau diundang Pak Agus Toib, kenapa pasti Allah kasih selipan waktu? Hebatnya gitu, saya nggak tahu wiridnya mungkin ini, gini Pak Heldi. Saya sebenarnya kemarin itu nggak ada niat ke sini. Cuma karena ke Lampung, Pak Agus Toib nganterin saya ke ferry. Kata Pak Agus, Pak, tanggal 8 ya. Nah, pas dilihat tanggal 8 kosong. Saya bilang, ya sudah. Jadi ke Aceh pun kalau Pak Agus Toib minta, mudah-mudahan Pak Agus Toib enggak jadi perwakilan di negara Naumiri gitu kan. Jadi di Aceh juga seperti itu, di Kalimantan pun seperti itu. Nah kemarin ketika mau menuju Lampung, karena memang di Lampung kakanwilnya mau apa purna tugas, karena beliau juga pernah menjadi ses di tempat kami, jadi kami mau lepas lah. Jadi ketemu Pak Agus Toib, Pak, tanggal 8. Hebatnya lagi, sebenarnya Pak, tanggal 7 itu ada RDP dengan Komisi 3, biasanya bersambung ke hari Selasa. Ini juga tiba-tiba Komisi 3 RDP-nya tanggal 7 dan tanggal 9. Jadi besok RDP sekarang tetap kosong. Makanya saya salut sama Bapak Andrew. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya artinya di sini kenapa saya juga apa selalu ingin ke daerah, karena memang harus didiseminasi dan dipromosikan. Kekayaan intelektual, saya selalu bilang, ya memang kerja di Dijen HKI harusnya 60% di luar negeri. Tujuannya apa? Melobi memang, Pak. Jadi kayaknya enak ya terbang sana, terbang sini, padahal pusing. Apalagi kalau ke Amerika, biasa kita lagi tidur lelap-lelap, di sana itu 12 jam bedanya. Jadi kita harus rapat, jadi rapat sambil ngantuk-ngantuk. Gayanya aja dari mana, Amerika, padahal di sana juga rapat ngantuk-ngantuk gitu kan, tapi harus di lobby. Dan lobby itu memang menghasilkan sekarang. Kenapa? Karena ada satu anak bangsa Indonesia yang belum pernah terjadi dimanapun, adalah bahwa namanya Pak Hasan Klep, dia menjadi Deputi Director General of WIPO, ya itu lembaga PBB yang sangat bergengsi, ya, sehingga kita bisa menempatkan, karena di situ ada Director General itu dari Singapura kebetulan, dan itu memang kita dukung, kita support, dan ada 5 deputi director general. Keempatnya dari negara besar, Amerika Serikat, China, Perancis, saya lupa satu lagi, intinya satunya itu dari Indonesia, negara berkembang. Jadi enggak main-main ini kita melobinya. Karena begitu pentingnya, makanya saya bilang di sini, if a country wants to move forward, yeah, they must put their IPR in front. Yeah. Government and institution need to work together for the great benefit of the community. Jadi kalau satu negara mau maju ekonominya, memang harus meletakkan IPR-nya di depan. Gak bisa. Karena kalau kita cerita IPR, maka kita cerita tentang ekonomi. Jadi kalau saya bicara, itu cerita budaya bukan cuma budayanya, tapi di situ ada nilai ekonominya. Kalau budayanya, urusannya Pak Hilman Farid, Dirjen Kebudayaan. Tapi kalau budaya yang memiliki nilai ekonomi, ya baru di tempat kita. Batik Cilegon mungkin budaya, bisa menjadi budaya yang akan melekat di masyarakat sini. Tapi ketika dia punya nilai ekonomi, ya harus didaftarkan di tempat kita. Lanjut ininya. Kami biar punya target SKP jelas ini dari tahun 2018-2019, kami punya yang namanya roadmap dan program prioritas. Tahun 2018 itu kita indikasi geografis, karena saya lihat belum banyak daerah, wilayah, provinsi, kota, kabupaten yang mengerti indikasi geografis yang begitu memiliki nilai ekonomi. Saya selalu bilang begini, bahkan saya sampai waktu itu agak ditentang karena ketidakmengertian, tapi enggak apa-apa buat saya. Contohnya, bagaimana ekonomi bisa terpusat di daerah, jadi tidak tersentralisasi. Kalau yang namanya tenun songket Palembang,
kalau berdasarkan indikasi geografis, kalau dia sudah didaftarkan di tempat kita sebagai indikasi geografis, maka tenun songket Palembang itu hanya bisa dibuat di Palembang oleh orang-orang yang hidup di Palembang. Bayangkan, nanti suplainya dari sana. Saya contohkan lagi tahu Sumedang. Tahu Sumedang, walaupun kedelainya dari Amerika Serikat, tapi buat tahunya itu harus di Sumedang dan oleh orang-orang yang hidup di Sumedang. Jadi walaupun orang Sumedang ke Jakarta, dia punya kedelai, gak boleh bilang tahu Sumedang. Karena tahu Sumedang adalah berdasarkan indikasi geografis harus dipasok dari Sumedang. Bayangkan ini Ibu, tadi Ibu Ketua Dekranasda, batik Cilegon, C, waduh, batik Cilegon, daftarkan indikasi geografisnya, karena dia hanya boleh nanti dibikin di Cilegon oleh orang-orang yang hidup di Cilegon, ya kan? Karena indikasi geografis ada tiga, agriculture, kerajinan tangan, dan industri. Jadi kalau udah batik Cilegon, ya gak boleh. Walaupun orang Cilegon asli ada di Tanah Abang, di Jakarta, gak bisa. Pokoknya produksinya harus di Cilegon. Bayangkan ekonomi itu akan arahnya ke lokal jadinya. Nah ini yang terjadi ketika kami mencoba, karena sekarang produk kopi Pak Wali Kota, Pak Kesbangpol, Pak Ade. Ya. Kopi Aceh Gayo, dulu sebelum didaftarkan di indikasi geografis harganya 60.000. Tapi sesudah didaftarkan, karena hanya boleh ditanam di Gayo, di wilayah Gayo, nanti ada petanya, mappingnya, wilayah Gayonya juga ditetapkan, lalu di situ oleh orang-orang yang hidup di sana. Jadi kalau dia ada di daerah misalnya Simalungun, gak boleh, pokoknya Gayo. Di Banda Aceh gak boleh, pokoknya Gayo. Artinya supply demand-nya kelihatan. Maka nilainya menjadi 120.000 per kilogram. Pengalaman itu kita lakukan juga di Toraja. Jadi Toraja ini ya, dulu kalau namanya kotor kopi Toraja ya, itu sebenarnya juga ada kopi dari Engrekang, kopi dari daerah-daerah sekelilingnya. Tapi ketika didaftarkan ya namanya kopi Toraja adalah kopi yang ditanam di wilayah Toraja oleh orang-orang yang hidup di Toraja. Jadi sangat spesifik. Kalau kopi Engrekang enggak boleh lagi, nanti palsu. Nah kan kejadian kita sering tuh beli duku Palembang, padahal dukunya bukan dari Palembang. Nah kalau sudah dibilang indikasi, didaftarkan indikasi geografisnya duku Palembang, ya sudah, memang betul-betul duku itu harus duku Palembang, ya. Tidak boleh campur nih, kalau duku Lampung, duku Lampung, duku Cilegon. Jadi semuanya nanti punya ciri khas sendiri. Bayangkan Bapak-Bapak, itulah yang memajukan Eropa. Eropa dulu cuma ngomong yang namanya wine, bapak-bapak mungkin bilang champagne, sampahnya. Sampahnya itu hanya sebuah desa kecil, tapi dia bisa begitu makmurnya, kenapa ya? Karena indikasi geografis. Padahal sama, wine kita kenal wine. Ya mungkin ya, kita yang muslim haram, tapi ini ceritanya. Wine itu banyak, tapi wine yang ada bubble-nya, ya, yang diproduksi yang namanya sampahnya hanya dari desa champagne aja. Gak boleh desa sebelah, namanya sparkling wine, gak boleh lagi. Jadi harga wine itu yang biasanya cuma $12, $13. Karena ada indikasi geografis sampahnya, Bapak kalau mau beli wine yang mereknya sampahnya itu $350. Bayangkan. Itulah gunanya indikasi geografis. Lalu desain industri. Desain industri, tadi ada batik, ya, ada batik ini. Jadi kalau mau dibuat menjadi industri, dia bisa didaftarkan di Cipta dan langsung didaftarkan di desain industri juga. Ini kejadian Pak Wali, Pak Ade juga di Sumatera ya. Sebuah tadi saya lihat, makanya saya beli ini juga mau jadi contoh, Pak. Tadi ada Trisula ya. Lalu juga batik tadi yang saya beli itu apa motifnya? Yang hijau tadi itu. Air mancur. Jadi bayangkan batik Trisula atau air mancur, tiba-tiba wali kotanya mengatakan kalau gitu itu batik yang akan digunakan oleh anak-anak sekolah. Sederhana pemikiran wali kota ini, saya wali kota di Sumatera nih. Lalu dilakukan, dilakukan tender, ada pemenangnya. Dicetaklah batik
air mancur itu di Bandung, karena Bandung kan pusat konveksi. Dicetak di Bandung, habis selesai tahun pertama enggak apa-apa, Pak. Tahun kedua, karena cetaknya begitu banyak, mungkin anak SD-nya banyak, apalagi misalnya di Cilegon ada mungkin 500 ribu anak SD kan kali. Ini kan nilai ekonomi. Namun si pemilik pabrik kain ini, dia mikir, oh kalau gitu saya daftarin aja. Padahal itu kan yang namanya air mancur, Trisula kan khasnya di sini. Nah, ketika terjadi sesuatu dia daftarin duluan, lalu dia iseng, dia menggugat, wah diperiksa semua jadinya. Karena haki, karena dianggap ya memang mungkin pada akhirnya akan dikembalikan, tapi kan prosesnya jadi gak nyaman. Pak walinya diperiksa sama Polda, ibu dekranasnya diperiksa, saya bilang gak bisa begini. Akhirnya kan kami turun, ya kami bilang jangan dong. Tapi secara first to file hukum kekayaan intelektual, ya akhirnya orang Bandung sebenarnya karena dia yang coba-coba sadar. Tapi saya bilang enggak, dia ini agak bad faith sesudah. Tapi kan kasihan, diperiksa dulu. Ya. Bu gubernurnya juga ketakutan, gitu kan. Karena polisi juga harus menangani ketika ditanya ke kita, ini Pak Kakanwil salah satu contohnya. Ketika polisi menanyakan ke kita juga ya memang first file, tapi persoalannya adalah intinya adalah bad faith atau gimana, itu di tempatnya Pak Novli di Rio itu. Jadi Pak Wali penting jadinya, Pak Wali sama Ibu Ketua penting, mendaftarkan ini penting. Lalu KAI komunal lah, KAI komunal, tari-tarian segala macam dan sebagainya. Reok Ponorogo ya. Kita apa macam-macam Bali segala macam, kalau nggak didaftarkan nanti Malaysia, ketika Malaysia mengaku ya kita jadi kebakaran jenggot. Saya tidak tahu KAI komunal, mungkin di Cilegon sangat banyak Pak Wali, di provinsi sangat banyak Pak Ade. Jadi tolong didaftarkan, karena ketika didaftarnya mudah kok, semuanya online. Kalau memang nggak mengerti ke Pak Kakanwil, Pak Kakanwil punya pasukannya di Divyankum. Sekarang tahun paten, kenapa ini tahun paten? Kebetulan juga Indonesia ini banyak obat, tapi kita selalu menelan obat asing. Vaksin, ya okelah vaksin ya, tapi kalau orang sakit kan gak butuh vaksin, orang sakit butuh obat, dan obatnya di sini banyak betul, salah satunya jahe merah itu. Tapi kan kita gak pernah tahu jahe merah itu, makanya saya besok hari Kamis itu ke Surabaya mau lihat di RSAL, karena sudah ditemukan sebenarnya katanya obat COVID milik bangsa Indonesia. Di kantor saya kalau Pak Wali, Pak Ade datang, ya Pak Kakanwil, pasti akan diperiksa melalui genos, jadi enggak swab. Kenapa saya bilang genos? Karena genos buatan anak bangsa. Kalau swab itu alatnya masih asing, bayangkan. Ya okelah 75-80% tingkat ketelitiannya, tapi buat saya itu anak bangsa. Makanya saya mau ke Surabaya, saya mau lihat betul enggak, dan saya akan promosikan vaksin merah putih katanya. Saya dukung 100% vaksin merah putih karena buatan anak bangsa. Jadi penting mendukung industri anak bangsa, penting. Makanya saya senang kalau ada apa Ibu Ketua Dekranasda membangun Pak Wali melontarkan membuat batik Cilegon. Ya memang harus begitu. Bangsa ini hidup karena dirinya sendiri, bukan karena orang asing, enggak. Indonesia itu di blok tutup aja, kita kayak Cina, negara tirai bambu, kita pakai tirai apalah pokoknya ya, mau pakai ini. Hidup negara ini karena semuanya tersedia. Tapi kita saja yang kadangkala selalu mengagung-agungkan produk asing. Jadi produk kita ada. Makanya Pak Kakanwil, ketika jahe merah itu diinikan, kerjasama dengan misal alumninya Pak Wali, Universitas Tirta Yasa atau apapun, teliti aja dikit. Habis itu kita bilang, gak apa-apa. Wah ini obat kasih sama orang COVID, kalau dia sembuh ya kita, ini ada obat COVID yang agak lumayan yang pernah begitu dulu. Memang seluruh obat memang harus seperti itu. Kita harus berani betul. Karena kalau tidak kita telan, karena obat luar negeri kan mahal. Sementara belum tersedia banyak obat luar negeri. Jadi yang saya katakan seperti, kenapa paten yang saya bilang, saya ini adalah ikut dalam Satgas obatnya.
Oke, Pak. Tahun depan baru hak cipta lagu, buku dan lain sebagainya. Lanjut. Ini yang tiga pilar. Jadi pilar kekayaan intelektual pertama daftarkan, filing itu daftarkan. Jadi kalau enggak didaftarkan susah nanti minta perlindungannya. Kita bilang nanti siapa yang duluan periksa, wah terlalu lama, makanya daftarkan menjadi penting. Harus daftarkan. Maaf, Pak Wali, Pak Ade. Saya kemarin ketemu sama Deputi Parekraf juga dengan Deputi di UKM nih Pak Kakanwil juga. Di Parekraf itu tahun lalu sebenarnya punya budget untuk 5.000 pendaftaran. Sekarang 1.000 pendaftaran merek UMKM. Jadi ambil kesempatan ini. Kalau memang enggak ada tidak ada budgetnya di Cilegon itu di tempatnya Pak Teten ada. Kami enggak boleh bayarin karena diperiksa BPK waktu itu enggak boleh membayarkan sendiri. Jadi makanya kita kerjasama. Toh duitnya duit negara semua. Jadi di Deputi Parekraf ada 1.000 slot untuk mendaftarkan merek ya. Paten itu kalau yang di ini untuk kreatif, kalau yang UMKM itu khusus untuk UMKM, bayangkan. Tapi memang harus ke sana ininya, kontaknya via email dia akan ini kan. Dan mereka senang karena mereka kebingungan. Karena rata-rata UMKM belum mengerti ini. Jadi harus jemput bola juga nih Pak Ade. Ya Pak Wali juga. Kalau didaftarkan komersialisasinya, jadi KI urusannya di sini di komersialisasi. Jadi ngapain daftar kalau komersialisasinya nggak ada, itu sayang juga. Maka harus ada komersialisasi. Jadi merek itu komersialisasi. Gitu kan. Baru nanti penegakan hukum. Dulu penegakan hukumnya di depan. Saya bilang kalau penegakan hukumnya di depan yang daftar banyak asing. Ya kita artinya melindungi asing. Saya bilang enggak. Saudara-saudara saya orang Indonesia daftarin dulu mereknya, patennya, desain industrinya gitu kan. Sehingga kita ini bekerja memang buat bangsa ini. Kalau sudah ini baru. Jadi tiga pilar ini aja. Kalau tanpa komersialisasi ya budaya tadi, tari-tarian, batik ya itu cuma jadi budaya, budaya batik saja. Tapi kalau cerita tentang kekayaan intelektual, ada nilai ekonominya. Lanjut. Nih, kekayaan intelektual sama dengan economic value, jadi nilai ekonomi. Bapak-bapak. Mendapatkan nilai ekonomi, mengembangkan riset, memiliki nilai. Ini saya tadi agak kepikiran nih Pak Wali. Di sini kan banyak pabrik. Banyak pabrik. Pabrik-pabrik itu pasti dia melakukan pengembangan-pengembangan. Biji plastik atau apapun namanya gitu kan. Di sini juga saya mungkin, saya enggak tahu ada beberapa universitas, itu minta aja riset kecilnya, ngembangin misalnya plastiknya jadi ini, suruh dosennya mahasiswa, enggak usah banyak-banyak dulu minta dana risetnya. Ya, sedotan, saya enggak ini aja, sedotan itu awalnya cuma lempeng, sekarang jadi bengkok, oh macam-macam segala, itu desain industri. Suruh teman-teman membuat desain industri di sini, jadi buat saya jadi pabrik pun bermanfaat buat local people di sini. Jualnya keluar kan? Pabrik kan pabrik besar di sini ada apa? Saya sering ke Merak dulu. Chandra Asri itu kan semuanya poli semua isinya bahan baku plastik. Macam-macam. Jadi sangat-sangat tinggi kesibukan. Kalau Pak Wali minta pasti mereka kasih. Ya, ini ke SD segala macam. Jadi begitu sebenarnya ketika ada dunia industri, sebenarnya kesempatan intellectual property dalam rangka desain industri, paten dan lain sebagainya itu sangat tinggi, Pak. Nah, merek UMKM itu daftarin UMKM. Jadi daftarin, Pak. UMKM memang enggak pasti enggak ini. Berkali-kali kalau UMKM itu nanti kalau sudah masalah baru ke kita. Tapi kasihan kan? Udah masalah. Kemarin ada ini, ada satu merek harus ditutup tokonya, ya. Karena mereknya
udah dipakai oleh orang lain. Gitu kan. Misalnya tadi ada apa? Yang rambut apa potong rambut? Mana yang potong rambut? Merek apa? Poluk. Ya. Bayangin, mungkin Mas siapa? Mas Bima mendapatkan merek Poluk mungkin dari mimpi, dari tahajud atau dari manapun lah Poluk gitu kan. Wah, Poluk nih enak gitu kan. Tapi dia lupa. Dia cantumnya aja Poluk. Udah, dia pasang plang Poluk. Ternyata pangkas rambut dia laku banyak gitu kan. Nah, dilihat dari orang, Poluk ya udahlah, buka aja. Mungkin dia di Cilegon Timur, ada yang buka di Cilegon Barat. Mereknya Poluk, yang satu pakai CK, yang satu pakai KU, Poluke gitu kan. Ya udah, nanti ketika dia daftar udah enggak bisa lagi karena yang ini udah daftar duluan. Nah, UMKM rata-rata berpuas diri dengan itu, tapi dia enggak mau mendaftarkan. Toh juga merek juga bisa dilihat Pak Direktur ya. Dilihat karena kita ada PDKI, lihat aja ada kesamaan atau tidak. Jadi begitu penting merek di dalam dunia perdagangan. Ya sama, besi, KS, kita anggap KS itu Krakatau Steel. Tapi kalau ada yang pakai besi mereknya KS tapi bukan Krakatau Steel harusnya ditolak. Karena orang bilang KS itu pasti Krakatau Steel. Jadi orang suka salah beli kayak gitu-gitu. Tapi kalau Krakatau Steel enggak mendaftarkan KS-nya juga ya itu jadi persoalan. Nanti Pak Direktur merek bilang karena Pak Direktur merek enggak pernah ke Cilegon, ya udah Krakatau Steel sama KS beda. Ya udah dia setujui aja. Atas dasar ketidaktahuan. Padahal sebenarnya orang di pasaran itu KS itu udah pasti identik dengan Krakatau Steel. Jadi begitu perlindungan merek. Jadi kalau Dirjen KI lagi diri artinya kita lagi cerita nilai ekonomi. Kalau yang diri di sini Dirjen Kebudayaan baru itu Pak Hilman Farid. Enggak ada nilai ekonominya, cuma ngelindungi aja budaya-budaya. Memang gitu kita sudah bagi. Ya, dan database kita akan satu dengan nilai. Lanjut. Ya, ini sebelumnya Pak Menteri. Ini Pak Menteri, kita memang sudah birokrasi digital. Jadi udah online ya, sudah hampir fully online dan sebagainya. Karena memang saya juga katakan leader itu jadi penting. Nih karena Pak Wali masih baru nih. Pak Wali memang kita penting untuk menunjukkan warna kita mau keberpihakannya kemana. Jadi karena Pak Lauli ini ya menterinya bilang semuanya kita online, birokrasi kita ini menuju birokrasi digital, ya udah kita ikut semua. Gitu kan. Jadi kita ini primus inter pares. Kalau pemimpinnya diem-diem aja juga kita juga diem-diem aja Pak Kanwil ya. Udah. Ya paling enggak berkunjung gitu kan. Tapi kan karena kita dipaksa bahwa Pak Menteri bilang pelayanan harus semuanya online, ya online. Sekarang sudah online. KI, AHU, imigrasi, bahkan BAPAS untuk PB dan lain sebagainya sudah online sekarang. Jadi memang kita pemimpin memang harus memberikan warna. Lanjut. Lanjut lagi. Ini orang-orang yang karena kekayaan intelektual sederhana saja itu kayanya sampai hari ini. Kita pakai posit. Itu dia cuma gonta-ganti lemnya aja tuh. Sekarang. Itu tiap tahun dia 100 juta dolar. Sampai hari ini dapat royaltinya. Ya. Lalu J.K. Rowling yang tadinya aja bayar kopi di warung kopi aja enggak ini karena dia ini Harry Potter. Sekarang kekayaannya 15 miliar dolar. 15 miliar dolar udah kurang lebih 150 triliun. Bayangkan. Mau diapain juga kita bingung. Laros royalti obat-obatan macam-macam ya, mau Anda apa Roche gitu kan. Lah Roche itu apa CDR ya, aspirin dan lain sebagainya itu tiap tahunnya 2 miliar dolar lisensi obat-obatannya. Jadi begitu. Jadi kalau cerita haki ya begini. Cerita haki udah pasti nanti cerita tentang nilai ekonomi. Ya lanjut. Ini permohonan meningkat. Makanya saya bilang ketika 2018 sebenarnya ada 2017. Permohonan itu banyaknya asing. Tapi sekarang makin meningkat. Kami Pak, semuanya nurun. PNBP nurun, imigrasi turun. AHU turun, tapi KI naik.
Kenapa KAI naik? Karena memang kami kerja keras untuk meyakinkan orang-orang selama pandemi ini, ayo kita peduli KAI karena duit ada di situ. Akhirnya memang terjadi kenaikan. Jadi PNBP KAI ini ketika orang turun semuanya naik 130%, Pak Wali. Cuma kita enggak dapat insentif memang. Enggak dapat penghargaan, tapi biarin dari Allah aja lah. Lanjut. Lanjut nih contoh-contoh ya. Lanjut lagi, terus. Nah ini contoh-contoh bagaimana orang meniru-niru. Merek gudang garam, di Jawa Tengah itu ada merek nasional, jadi kalau kita beli maghrib-maghrib, mesti lihat-lihat benar mereknya gudang garam apa enggak. Gitu kan? Tapi di tengah kita ada tisu, ada Tesa dan Trendy. Sebenarnya awalnya Tesa, tapi Trendy tiba-tiba ikut, tapi kita tolak, kita bilang, cuma sudah di pasaran. Akhirnya terpaksa, ya digerebek oleh direktur penyidikan, enggak bisa. Walaupun bunyinya lain, siapa yang menyangka bahwa kita itu apa kan bisa warnanya ini kan mirip-mirip tuh letaknya segala macam kan kalau udah itu di kepala kita di kepala para konsumen biasanya ya sudah oh iya nih tisu yang kemarin nih padahal bukan beda jadi yang namanya mengikuti ini juga kita juga sangat sangat ini makanya harus didaftarkan karena Tesa sudah didaftarkan maka Trendy kita bilang nggak bisa dan dia harus mengubah yang namanya desainnya, karena kalau enggak dia dianggap melanggar merek. Lanjut. Ini kalau kita ngomong soal paten, istilah paten itu ada dua, paten biasa dan paten sederhana. Jadi kalau yang nama biasa namanya kompleks. Kita kalau lagi ngomong yang namanya paten biasa, ya isinya itu ya kompleks banget, susah kita mau nyusul Amerika. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Makanya kita beralihlah ke paten sederhana. Lanjut. Ini paten sederhana. Paten sederhana, ini kan alat pukul nyamuk, awalnya kita selalu pakai lidi. Lalu itu yang nomor dua, plastik itu, lalu dikasih batang tapi bisa mundur maju. Itu udah paten tuh, mundur majunya udah paten. Fungsinya tetap mukul alat. Yang ketiga pakai elektrik, ditambahin lagi yang kelima, yang keempat pakai baterai. Yang kelima dia charge, rechargeable. Kedua ada baterainya, itu udah paten lagi. Jadi maksudnya kita mikir yang sederhana saja. Ya. Saya ngajak orang Indonesia, ayo kita mikir yang sederhana, tapi kebutuhan sehari-hari kita, dan daftarin patennya di kita. Kalau yang kompleks-kompleks, biarin aja Amerika sama Eropa dulu. Maksud saya kenapa? Ini belajar dari China. China juga awalnya yang sederhana. Ketika sederhananya sudah ada, baru nanti ke arah ini. Sekarang China udah punya macam-macam, chip udah punya. Lanjut, ini indikasi geografis, tapi dari segi agriculture, madu hitam badui, gula aren lebak, alpukat lebak, rambutan toke lebak, gitu kan. Saya enggak, makanya nih, karena Pak Kanwilnya Provinsi Banten, ya ini lebak mungkin, karena belum dimasukin, saya enggak tahu Pak Wali Kota datang, kalau Wali Kota datang dimasukin tuh. Jadi indikasinya jadi begini, tapi semuanya harus ada campur tangan manusia. Nah, soal KAI harus ada campur tangan, enggak bisa ada duren hutan terus kita akuin itu adalah indikasi geografis, enggak bisa. Duren itu harus dikultivasi. Madu kan ngambil madunya ada unsur manusia, maka disaring segala macam. Gulanya seperti alpukatnya juga, kalau alpukat yang diambil dari hutan belantara enggak bisa. Alpukat yang ditanam, lalu dikasih pupuk, jadi campur tangan manusia di dalam kekayaan intelektual adalah hal utama. Enggak bisa ada duren hutan, duku hutan, enggak bisa. Ada ikan yang ada di sungai, enggak bisa. Ikan di sungai diolah atau diternakan baru bisa sebagai indikasi geografis. Lanjut. Ini pengetahuan tradisional. Banyak. Tenun. Kita ini banyak sekali yang namanya rempah-rempah. Jahe dan lain sebagainya. Ya. Wah, kalau itu, ini waktu itu enggak laku nih, apa herbal oles for long time. Wah. Orang bingung apa for long time, segala macam gitu kan. Tapi di tiap acara laki-laki dikenal, maka seluruh ada seluruh 100 botol, ya, kita bilang ini mengatasi ejakulasi ini dan gairah seksual, 100 botol itu habis. Karena memang butuh promosi.
Kalau ibu-ibu ya harus bilang bahwa ini adalah cantik terbuat dari ini kan, ini segala macam. Kalau mau bapak-bapak udah pikiran bapak-bapak, pokoknya kalau vitalitasnya bagus, nah, dia pasti beli. Kalau kacamata jutaan segala macam, ya ada yang tertarik apa enggak. Tapi kalau untuk kesehatan laki-laki udah pasti dia beli. Saya bilang, saya bilang satu buah semangka bulat, ya itu sama dengan seperempat Viagra, betul. Tapi buat orang yang non diabet, satu semangka bulat itu seperempat Viagra. Pas habis ngajar itu langsung ke Fresh Mart, yang ibu-ibunya nyuruh bapak-bapaknya makan semangka. Tapi memang ini betul, petai pun gitu, petai pun satu renceng petai. Ini penelitian luar negeri, bukan saya nih. Penelitian University of Cambridge sama Oxford University. Satu renceng petai itu memang buat daya tahan tubuh. Jadi Anda makan petai satu renceng, ya, apalagi enggak digoreng cuma dikukus, itu memang bisa melek kita. Jadi dari tadinya ngantuk melek kayak kopi. Karena dia memancing hormon endorfin. Ya kita selama ini kalau memang petai, apalagi kalau ngomongnya deket-deket, udah pasti ngantuk hilang kan gitu kan. Tapi petai betul. Jadi sekarang makanya saya waktu itu, petai sampai harganya ini, saya bilang kenapa petai? Oh ternyata itu hasil penelitian dari Oxford itu disebarluaskan melalui melalui YouTube, melalui Instagram. Jadi petai orang banyak beli petai. Dan saya sudah merasakan bahwa memang kalau petai itu satu tangkai ya, memang cukup untuk, jadi bapak-bapak makan petai memang kita agak segar. Karena dia meningkatkan ini bukan vitalitas ini, tapi memang hormon yang lain akan terinikan. Jadi betul petai. Kopi, kalau kopi kan mungkin ada kafeinnya. Lanjut. Ekspresi budaya tradisional. Kayak gini, mungkin teman-teman enggak masalah di Banten kalau dia ini kan debus dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dipentaskan di Banten, di Jakarta. Biasa aja kan? Dan kita sangat biasa. Oh, udah biasa. Tapi ketika orang asing mementaskan ini, lalu dia mendaftarkan 5 tahun kemudian menjadi sebuah budaya di negara dia, lalu dia mendaftarkan, maka kita yang orang Banten, misalnya di negara tetangga lah yang suka niru-niru itu, enggak apa-apa saya bilang, Malaysia lah. Dia Malaysia daftarkan ini, besok orang Banten mau melakukan yang namanya exchange culture, lalu mau mementaskan ini, mereka punya hak ini. Tunggu dulu, bayar. Kenapa begitu? Ya karena mereka daftarkan. Sementara kita enggak peduli. Makanya menjadi penting untuk mendaftarkan ekspresi budaya loh. Nenek moyang kita udah lama kayak gini. Semua orang Indonesia udah pasti tahu kalau debus ada di kita, kayak gini ilmu kebal ada di kita. Tapi kalau ini enggak didaftarkan, nanti ya udah. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini sumber daya genetik. Kalau ini sangat sensitif memang. Jadi Amerika bisa ngapain aja sama dunia. Kenapa? Karena dia mengumpulkan sumber daya genetik. Makanya perang-perang biologis ya dari sini. Kita itu banyak sekali. Lanjut lagi. Bayangin, udah namanya aja nasi Padang. Nasi Padang kan kota, nasi Padang. Tapi Malaysia bilang nasi Padang Malaysia. Ya tapi karena kita enggak peduli, pada akhirnya Malaysia ini. Jadi dia taruh di Mekah, dia tahu orang Indonesia banyak umroh sama haji, udah taruh nasi Padang Malaysia. Mie bakso makcik sidul. Kan biasanya kita sidul, dia pakai makcik sidul gitu kan. Karena ketidakmengertian kita, orang Malaysia sudah sangat ini. Karena Malaysia sama, saya bilang prinsipnya. Dia mau meletakkan intellectual property in front, ada di depan. Lihat, lanjut. Nih. Batik. Makanya saya sebenarnya agak, sebenarnya saya lebih senang sebenarnya, tapi terserah ibu ya.
Batik. Batik itu sangat identik dengan budaya Jawa. Karena dia berasal dari bahasa Sanskerta. Makanya kalau waktu ke Afrika, dibilang ada batik Afrika, kita protes. Gimana ceritanya? Jadi batik Afrika sebenarnya karena Nelson Mandela itu diberikan batik oleh Pak Harto, dan dia senang dengan corak batik tersebut, maka dia tiap hari pakai batik itu. Nah, ketika Nelson Mandela yang ikon dari anti-apartheid, semua orang jadi ikut batik, maka dia buat. Afrika udah bikin warna-warni, tapi dia bilang batik. Nah, kita bilang enggak, batik is from Indonesia, especially from Java. Gitu kan. Nah, Malaysia dia bilang batik, kita bilang no. The word of batik cuma ada di kosakata Indonesia. Maka kita bilang, ya Anda harus sebutnya woven aja, tenun aja silakan. Tapi bukan batik, karena batik khusus Indonesia. Gitu kan. Makanya Pak Songket Palembang saya bilang jangan batik, ya tetap aja songket, ya, bahwa dia bagian dari tenun. Jadi kayak gini-gini Pak. Ini kejadian di Bali. Di Bali itu ada namanya batik Ende. Dipakai sama Gucci. Tapi orang Bali itu senang karena Gucci. Motifnya aja Pak, motifnya. Motif batik Ende itu dipakai oleh Gucci untuk tas, untuk pakaian segala macam. Wah, kan ngetop kan enak Gucci. Bedanya kita orang Gucci pakai kita senang. Tapi bedanya kemarin saya kirim ke Pak Menteri. Meksiko dia India Azteknya dipakai oleh siapa? Oleh Prada. Langsung dia komplain, enggak bisa. You mesti bayar. Nah, begitu bedanya gitu. Orang Indonesia senang, orang Meksiko enggak bisa. You pakai motif dari Aztek bayar gitu. Makanya saya katakan sama Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, Pak, kita harus urus. Walaupun kita senang sama Gucci, tapi Gucci juga harus menghormati kita. Gucci harus bayar. Pada akhirnya deal bahwa bahan-bahan dari Gucci yang menggunakan motif-motifnya batik Ende Bali itu harus dari Bali. Begitu cara. Kan ada nilai ekonominya, jadi adalah simbiosis mutualisme. Jadi jangan cepat-cepat senang kalau dipakai walaupun oleh yang terkenal, jangan cepat-cepat senang. Kita harus klaim. Itu punya kita, kalau you komersil ya bayar duit. Tapi kalau enggak komersil silakan saja. Jadi itu Bapak-bapak betapa pentingnya KAI. Ya. Jadi kalau memang mungkin saya yakin di Cilegon begitu banyak industri kerajinan makanan Pak Wali itu dilihat dan didaftarkan, ya. Kalau ada masalah kan kita tinggal enak, kita tinggal blok, kita tinggal ini. Tapi kalau enggak didaftarkan memang terjadi kesulitan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Ade, ya, salam sama Pak Gubernur. Begitu pentingnya Pak Gubernur melindungi kekayaan intelektual di provinsinya, ya. Makanya saya selalu bilang kalau saya mau datang, misalnya saya ke Papua Barat tanggal 16, saya cuma mau tanya, gubernurnya ada enggak? Ada. Hadir enggak? Hadir, ya udah. Kalau enggak hadir, saya enggak mau. Karena penting lagi, sekali lagi, primus inter pares itu. Kalau gubernurnya enggak ada, nanti kepala dinasnya aja, dia lapor gubernur, gubernurnya lupa, selesai. Maka saya bilang, gubernur harus datang, saya presentasi, saya kasih gambaran kayak gini, baru mau. Tapi kalau enggak, ya udah enggak apa-apa. Masih 33 provinsi, saya bilang. Jadi setiap ini saya berharap gubernur dan jajarannya supaya mengerti bagaimana dia melindungi karya-karya anak daerahnya. Baik itu indikasi geografis, merek, cipta, dan KIK-nya. Dan itu semuanya akan menghasilkan uang dan pendapatan daerah. Kalau memang kita serius. Dan sudah kami buktikan dengan kopi, dengan makanan-makanan lainnya, kalau sudah pelindungan KI-nya sudah benar, maka biasanya nilainya akan naik. Jadi itu Bapak-bapak, ya. Sekali lagi Pak Kakanwil terima kasih banyak, Pak Kadif Yankum terima kasih banyak, dan para kadif lainnya, ya. Pak Walikota
dan Ibu Ketua Dekranasda dan Pak Ade, ya terima kasih sudah apa sudah mau datang diundang oleh Pak Kakanwil, ya, Pak Asisten Dua dan lain sebagainya, dan para tamu, para apa undangan yang apa baik yang menerima dan akan menerima. Jadi bapak-bapak apapun mau mereknya itu adalah apa Ma Icih ke ya Cak Amit apapun daftarin. Apalagi nama Anda sendiri pasti enggak ditolak. Kalau nama jadi saya Freddy, walaupun ada Freddy, saya buka warung apa ini ya nanti warnanya aja dibedain. Jadi enggak mungkin ditolak karena nama saya sendiri. Masa nak warung nama saya sendiri ditolak. Walaupun ada misalnya mereknya Fred kan. Fred di Italia saya beli nama apa jeans namanya Freddy. Tapi kalau saya mau bikin jeans namanya Freddy juga ya paling harus terlengkapin aja Freddy Aris. Jadi seperti itu. Ya, jadi kesadaran KI menjadi penting ke depan. Karena dia akan menentukan kita ini akan sebagai negara produsen atau negara cuma yang tukang beli saja. Ya, dan pemimpinnya harapannya juga melindungi wilayah-wilayahnya, melindungi orang-orangnya di dalam kegiatan ekonomi yang sudah menjadi global. Bapak-bapak kalau udah daftar mereknya di Indonesia, mau kan sekarang udah online tuh semua cukak-cukak gitu kan. Jadi merasa nyaman, enggak ditolak lagi, enggak di ini. Jadi begitu pentingnya kekayaan intelektual. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan promosi dan diseminasi paten merek dan indikasi geografis secara resmi dibuka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirjen. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Jenderal dan kami mohon berkenan untuk tetap di tempat. Dan kami mengundang kembali Bapak Wali Kota dan Bapak Kepala Kantor Wilayah. Akan ada penyerahan cenderamata yang sangat spesial yang akan diberikan oleh Bapak Jamhari sebagai pemilik merek Golok Abah Jamhari. Untuk merek Abah Jamhari merupakan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2017. Golok ini merupakan senjata ciri khas Kota Cilegon dengan filosofi di mana badan golok terbuat dari baja yang terbentuk huruf C melambangkan Kota Cilegon. Dan kepala golok berbentuk macan yang menandakan mempunyai tenaga yang kuat. Selain itu, badan golok yang menunduk melambangkan rendah hati dan keramahan Kota Cilegon. Diberikan terlebih dahulu dalam foto bersama. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan promosi dan diseminasi paten, merek dan indikasi geografis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu kehormatan kami yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup acara,
Terlebih dahulu kita akan mengabadikan momentum hari ini dengan bersua foto bersama. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Cilegon, C. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan rehat selama 10 menit untuk persiapan memasuki materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Wali Kota beserta jajaran yang telah berkenan hadir dalam pembukaan kegiatan pada siang hari ini.
Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Sebentar aja terkait dengan penyampaian materi, hal-hal yang memang penting ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan tentang kekayaan intelektual. Teknis aja ini, tidak terlalu lama, mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, terutama yang belum punya merek terdaftar. Baik, akan disampaikan terkait dengan materi kekayaan intelektual pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Binsar Mulyono. Beliau adalah selaku analis hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mempersingkat waktu, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Sofyan atas pembukaannya. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya nggak akan terlalu banyak ya, karena tadi Pak Dirjen tuh udah lengkap banget menguraikan satu persatu dan juga sangat mendalam. Saya sih pengen nanti ada paparan sedikit, terus kemudian mungkin akan teknisnya ya. Nah, ini judulnya apalagi setelah pendaftaran merek. Kenapa? Karena memang saya lihat sekarang sudah banyak yang merek-merek terdaftar. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong kekayaan intelektual, nggak berhenti di merek. Tadi kan Pak Dirjen bilang banyak sekali jenisnya gitu, ada desain industri dan lain sebagainya. Bisa di next, Mas? Nah, next lagi aja. Lagi aja. Nah, kalau kita lihat sebetulnya jenis-jenisnya tuh banyak banget. Jadi tadi juga udah dijabarkan, mungkin total tuh ada ekspresi budaya tradisional, pengaturan tradisional dan lain sebagainya. Ada hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi jenis kekayaan intelektual tuh banyak. Tidak berhenti di merek saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah pelaku usaha, sudah mendaftarkan merek, mereknya sudah terdaftar tadi Mas Marmar ya dan Pollux misalnya. Itu sebetulnya tidak berhenti sampai di situ kalau memang Bapak dan Ibu juga sebetulnya terus berkreasi. Bisa di next, Mas? Next lagi aja. Nah, ini desain industri. Desain industri itu terkait dengan bentuk luar dari suatu produk. Jadi dia yang sifatnya estetis, dia dilindungi oleh desain industri. Bisa di next. Hak cipta itu terkait dengan karya seperti musik, lagu, buku, dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, kalau paten, ini khusus terkait dengan teknologi. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Dirjen ya, bahwa tahun ini adalah tahun paten. Bahkan teknologi sederhana, masuknya paten. Contohnya apa? Kita tap e-money dan lain sebagainya adalah paten. Bisa di next lagi, Mas? Nah, ini merek. Ini yang mayoritas biasanya paling awal Bapak dan Ibu daftarkan. Nah, kalau sudah daftar ini, daftar apa lagi? Sebetulnya, kalau kita ngomong merek, itu enggak terbatas hanya pada logo saja atau penamaan saja. Bahkan kalau kita ngomong merek, merek itu sekarang masuk ke jenis-jenis yang lebih luas lagi. Seperti misalkan ada merek hologram, tiga dimensi, dan suara. Nah, kalau Bapak dan Ibu tahu misalkan suara es krim itu yang sering lewat ya. Nah, itu didaftarkan juga sebagai merek suara. Kalau Ibu sering, Bapak dan Ibu sering nonton bioskop, ada suara auman singa ya, ya, sebagai pembuka tuh yang MGM, itu juga didaftarkan sebagai merek suara. Jadi lagi-lagi tidak berhenti pada merek yang sifatnya tradisional, tapi bisa yang lain. Atau bahkan orang kadang berpikir, saya punya slogan nih untuk produk saya, misalkan nanti Pollux mau bikin slogan yang unik, itu sebetulnya bisa terdaftar sebagai merek. Kalau Bapak dan Ibu tahu, apapun minumnya, apapun makannya, minumnya teh itu, nah itu terdaftar sebagai merek. Jadi merek itu tidak hanya terdaftar untuk penamaan saja, logonya saja, enggak. Lebih dari itu pun dia bisa didaftarkan. Dan memang penting juga. Karena kalau kita bicara slogan misalnya, kalau nggak mau dipakai slogan yang oleh pihak lain, ya memang harus didaftarkan. Nah, bisa di next, Mas. Nah, ini contoh kekayaan intelektual dalam sebuah produk. Bahwa dalam sebuah produk itu pasti banyak kekayaan intelektual di dalamnya. Kalau handphone ya udah jelas lah ya, udah teknologinya terkini. Tapi kalau produk saya emang iya, Pak. Coba di next. Nah,
Untuk produk makanan atau minuman saja, sebetulnya terdiri dari berbagai macam jenis kekayaan intelektual menempel di dalamnya. Mereknya jelas ada, ya, penamaannya. Rahasia dagang itu biasanya terkait dengan resep atau formula atau cara membuat yang memang sifatnya rahasia, yang bikin dia unik. Biasanya yang berkecimpung di dunia F&B, ya, food and beverage nih, biasanya rahasia dagang nih sangat kental nih, Mas Marmar mungkin. Nah, sebelumnya dulu Mas. Nah, selain itu juga ada desain industri. Jadi desain botol yang Bapak dan Ibu sering lihat itu juga terdaftar sebagai desain industri. Jadi suatu packaging dari produk Bapak itu juga bisa dilindungi oleh desain industri selama dia memang unik, belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini kalau misalkan berlaku juga untuk yang makanan, ya. Kalau makanan kan pasti ada resepnya, kemudian ada packagingnya, ya jelas juga ada mereknya. Nah, ini juga bisa diterapkan juga dalam produk-produk makanan. Jadi sekali lagi tidak hanya berhenti hanya di merek saja. Kemudian di next, nah bagaimana dengan yang pelaku industri batik? Tadi banyak ya, industri batik banyak. Ternyata juga kalau ditelisik lagi, di industri batik itu juga banyak sekali kekayaan intelektual di dalamnya. Tidak lagi terbatas hanya hak ciptanya motif. Tadi desain industri juga Pak Freddy juga sudah menjelaskan bahwa bisa didaftarkan sebagai desain industri, tapi juga patennya juga bisa. Terkait apa? Oh, misalkan terkait prosesnya, proses pewarnaan atau proses pengolahan yang memang beda, selama dia memang beda, dia baru, belum pernah ada sebelumnya, itu bisa. Misalkan kita tahu pewarnaan batik itu kan seringkali merusak lingkungan karena menggunakan pewarna-pewarna yang memang sifatnya kimia. Tapi kemudian Bapak dan Ibu menemukan satu senyawa yang memang ramah lingkungan, kemudian dia bisa diterapkan dalam industri batik, itu bisa dipatenkan. Jadi memang pada akhirnya yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita bicara pendaftaran kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada merek. Yang hari ini sudah terdaftar mereknya bisa dieksplor lagi. Kira-kira apa sih yang bisa terlindungi yang lain dari produk saya? Ya mungkin siapa tahu kalau sudah daftar SNI, daftar halal dan lain sebagainya, kemudian masih bingung legalitas apa yang bisa saya lindungi dari produk saya, atau kreasi yang saya ingin lindungi itu dalam bentuk apa, itu kita bisa melihat dari jenis-jenis ini. Jadi bahwa pada akhirnya suatu produk itu bisa dilekati oleh lebih dari satu jenis kekayaan intelektual. Karena orang biasanya hanya taunya merek aja. Padahal enggak, lebih dari itu. Bisa di next, Mas. Nah, termasuk juga stall, ya, stall makanan, ya. Di sini juga sama. Desain industrinya ada karena desain dari stall tersebut juga bisa didaftarkan. Kemudian juga mereknya juga pasti ada. Rahasia dagang juga ada. Jadi memang sekali lagi berbagai jenis produk itu pasti tidak hanya satu jenis kekayaan intelektual di dalamnya. Nah makanya tinggal bagaimana Bapak dan Ibu satu bisa memahami pengertian-pengertian dari kekayaan intelektual itu. Jadi jenisnya apa, pengertiannya apa, kemudian menganalisa dari produk yang Bapak Ibu punyai. Kalau saya punya batik, kemudian apa yang bisa saya daftarkan, apa yang bisa saya lindungi, karena kan gak mungkin batik cuma tidak punya kemasan. Pasti kalau untuk salah satu yang bisa menarik minat masyarakat atau konsumen untuk membeli adalah kemasan. Nah, kemasan dilindungi oleh desain industri. Nah, next Mas. Nah, ini tadi pengajuannya bisa di mana saja, online sendiri sekarang sudah bisa. Bisa next lagi Mas. Nah, ini saya juga mungkin akan menjelaskan lebih lanjut terkait ini. Karena memang seperti yang tadi sudah dijelaskan semuanya, sekarang sudah bisa online sendiri. Bapak dan Ibu gak perlu repot-repot datang ke kantor wilayah, apalagi ke Jakarta sekarang. Karena memang untuk di DJKI sendiri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah ditutup loketnya.
karena pandemi, karena sistem online-nya juga sudah jalan gitu. Jadi masyarakat sendiri sudah tahu. Nah, ini ada berbagai macam caranya, mudah. Bapak pertama itu tinggal bikin akun, kayak bikin Facebook aja. Terus cara bikin akunnya gimana, Pak? Tenang, ada di YouTube. Di YouTube ada. Satu, kalau Bapak pergi ke www.dgip.go.id, ini adalah website resminya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di situ ada semua tutorialnya. Mau ke desain industri ada, hak cipta ada, merek ada, paten ada, dan lain sebagainya. Jadi nonton YouTube resminya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bisa, mau baca tutorialnya juga bisa. Jadi pilihannya semuanya terbuka. Bahkan kalau bingung bisa tanya, konsultasi ke kami di kantor wilayah. Nah, ini saya akan beberkan satu persatu. Yang pertama adalah dgip.go.id, ini website resminya. Semua informasi ada di situ, panduannya di situ. Kalau pengen tahu bukletnya juga ada di situ semuanya, tinggal download aja, gampang. Kemudian dari DGIP di sini dia ada fitur-fitur lain seperti desainindustri.dgip.go.id. Itu untuk pendaftaran desain industri. Kemudian ada ihakcipta.dgip.go.id, itu untuk pencatatan hak cipta. Jadi pencatatan motif batik, pencatatan lagu, jingle. Misalkan ya mungkin siapa tahu aja tadi Pollux ya. Biar nyaman itu bikin jingle di apa namanya, di tempat potong rambutnya ya Mas. Jadi udah dingin di styling jingle gitu. Nah, jingle itu dicatatkan sebagai hak cipta. Jadi bisa dicatatkan sendiri. Kemudian ada merek.dgip.go.id, paten.dgip.go.id. Caranya gampang, pertama tinggal bikin akun kayak bikin akun Facebook. Kedua, baru tinggal masuk dengan mengisi data-data yang diperlukan. Di mana sebelumnya harus membayar dulu. Membayarnya juga online lewat simpaki.dgip.go.id. Nah, kemudian ada pengaduan.dgip.go.id. Nah, ini juga penting. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah punya sertifikat merek atau sertifikat lain yang terdaftar, itu bisa, kalau misalkan merasa haknya itu dilanggar, jadi misalkan mereknya dipakai atau ada yang mirip, itu bisa melakukan pengaduan di pengaduan.dgip.go.id. Enggak perlu datang jauh-jauh repot ke kantor polisi misalnya. Ah, males ke kantor polisi hari gini gitu. Atau ke kantor wilayah. Enggak perlu, gampang. Tinggal ke pengaduan.dgip.go.id, isi datanya, isi risalah dari masalahnya itu apa. Yang penting tadi ada data-data dukungnya. Misalkan saya merasa merek saya nih ditiru nih. Ya pertama harus dilampirkan dulu bahwa Bapak adalah yang punya merek. Berarti apa? Soft copy sertifikat mereknya. Terus kedua, merek yang meniru itu siapa? Harus difoto, dikasih lihat. Dia jualannya di mana? Misalkan struknya dan lain sebagainya. Data-data pendukung yang jelas harus dicantumkan di sana. Gampang kok, tinggal upload-upload aja gitu. Dan sama sekali enggak susah. Nanti kalau data dukungnya sudah komplit, Bapak nanti akan dihubungi langsung oleh namanya PPNS Kekayaan Intelektual. PPNS Kekayaan Intelektual itu adalah penyidik pegawai negeri sipil yang memang khusus menangani sengketa-sengketa di bidang kekayaan intelektual. Jadi kalau ada kasus tadi pelanggaran merek atau pelanggaran paten, itu semuanya diselesaikan oleh PPNS Kekayaan Intelektual. Jadi memang, dan PPNS Kekayaan Intelektual ini hanya bisa bergerak kalau ada aduan. Salah satunya mengadu lewat portal itu, gak bisa Bapak dan Ibu gak ngadu gitu. Itu harus mengadu. Dan memang yang mengadu adalah orang yang punya hak, sekali lagi. Jadi dia punya sertifikat merek dan lain sebagainya, gak bisa nih. Dia adalah seorang temennya doang terus ngadu, gak bisa. Atau dinasnya diwakili mengadu, gak bisa. Harus orang yang bersangkutan. Kemudian ini adalah dua website, yang paling bawah itu adalah dua juga yang penting, pdkiindonesia.dgip.go.id dan SKM. PDKI ini untuk melakukan pencarian. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau di sini mah sudah hampir semuanya terdaftar ya, tapi kalau mau daftar lagi
bisa nih dicek dulu udah ada belum. Tadi kan Pak Dirjen bilang dicek dulu aja gitu, karena memang harus dicek dulu, jangan sampai ternyata sudah ada terus tiba-tiba diajukan ya ditolak. Kalau ditolak uangnya nggak kembali, sayang, sayang waktu, sayang uang, sayang tenaga gitu. Jadi dicek dulu. Pak, saya nggak bisa ngeceknya, ngeceknya kayak ngecek Google biasa kok, kayak ibu masukkan di Google biasa saja, nanti akan saya tunjukkan. Yang penting tahu kelasnya kalau untuk merek, dan juga penamaannya harus dicari dengan spesifik. Saya minta tolong dong Pak, ini kalau untuk ini Bapak dan Ibu bisa cari sendiri, karena ini semuanya pakai HP pun bisa. Jadi hari ini sekarang juga Bapak Ibu cek pakai HP masing-masing bisa. Bahkan ini untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum, prosesnya sampai mana bisa. Jadi misalkan nih pemilik merek Marmar, ada yang nanya, emang punyamu udah terdaftar? Terus kemudian kan dia gak bawa sertifikatnya dong, masa kemana-mana bawa sertifikat segede gitu ya. Bisa dicek di situ, nanti dia akan tulis keluar terdaftar gitu. Jadi itu sebagai bukti juga bahwa punya saya udah terdaftar nih, saya mendaftarkan dua, kebetulan dua ya mas ya yang didaftarkan mereknya, dua kelas. Itu ada dua-duanya, terdaftar. Jadi di situ juga bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuktian gitu kalau ada permasalahan. Saya mungkin akan lanjut ke teknis, bisa minta tolong mas ke PDKI dulu, ke DGIP dulu. Izin ya Pak, langsung saya lanjut ke tutorial aja. Koneksinya ada gak ya? Yang penting karena koneksi nih, bahaya kalau gak ada koneksi. Bapak dan Ibu ini bisa bersama-sama saya praktek. Nah, PDK ini juga bukan hanya untuk mengecek merek saja. Paten dan desain industri juga bisa digunakan. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan juga terkait desain industri dan paten. Ini penting. Ke dgip.go.id mas pertama. Ya. Nah, kemudian kita cari ke penelusuran. PDKI bawahnya. Nah, gampang kan? Nah, sekarang Bapak dan Ibu mau mencari apa? Tadi kan saya bilang, jenisnya banyak. Harus tahu bedanya masing-masing. Pertama mungkin saya akan menjelaskan merek. Nah, misalkan merek tinggal diklik aja. Merek saya tuh misalkan Den Bagus, oke. Masukin mas, Den Bagus. Gak apa-apa, Den Bagus dulu aja, bunyinya sama. Untuk merek, selama bunyinya sama, itu akan dianggap sama. Misalnya Den Bagus, tadi katanya pakai H, Pak. Sama aja Pak, gak pakai H atau pakai H. Nah, dia akan keluar nih yang mirip-mirip. Udah ada gak mas yang persis Den Bagus? Banyak ternyata kan. Nah, kita juga harus cek nih kelasnya, betul. Kelasnya sama enggak? Tinggal aja dibuka, diklik mas, satu aja, Den Bagus. Nah, terus di scroll ke bawah. Nah, dia ada kelasnya. Kalau sama kelasnya, ya jangan didaftarkan, itu sudah pasti ditolak. Gitu, harus cari yang baru, betul. Nah, kemudian ini kita gunakan untuk juga untuk mencari desain industri. Balik lagi aja mas. Nah, jadi pertama saya harus menjelaskan dulu malah bahwa merek dan merek paten desain industri itu punya karakteristik yang sangat berbeda. Satu-satunya jenis kekayaan intelektual yang sifat perlindungannya tuh dalam tanda kutip terus-menerus atau seumur hidup atau selamanya bisa dibilang itu hanyalah merek. Loh, emang selamanya Pak? Betul, karena dia 10 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi untuk 10 tahun, kemudian diperpanjang lagi untuk 10 tahun, perpanjang lagi untuk 10 tahun. Bahkan berarti selama undang-undangnya gak diubah, sampai kiamat pun terus bisa diperpanjang. Apalagi kalau apa sistemnya masih ada gitu. Jadi intinya bisa terus diperpanjang. Nah, sedangkan paten, merek, paten, desain industri dan hak cipta, dia itu punya batas. Contoh, paten
itu hanya 10, paten atau paten biasa itu hanya 20. Paten sederhana yang tadi dibilang kayak tongsis atau buat ngetap imani itu hanya 10 tahun. Desain industri hanya 10 tahun. Bisa diperpanjang? Enggak bisa. Hak cipta? Hak cipta itu macam-macam, misalkan musik dan lagu bisa jadi seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Makanya kayak penyanyi-penyanyi itu dia turunannya dia akan bisa menikmati itu di situ. Tapi sekali lagi kalau sudah seumur hidup plus 70 tahun, udah selesai. Enggak bisa diperpanjang. Nah, yang tidak bisa diperpanjang ini masuk namanya public domain. Public domain itu artinya adalah dia sudah milik masyarakat umum. Semua orang bisa pakai. Ini berbeda dengan merek tadi. Kalau sudah 10 tahun diperpanjang lagi 10 tahun, perpanjang lagi terus, selama terus diperpanjang perlindungannya masih hanya satu orang itu atau satu perusahaan itu. Yang lain enggak boleh pakai. Sedangkan desain industri, paten dan juga hak cipta, kalau sudah lewat masa berlakunya tidak bisa diperpanjang, ya sudah habis. Semua orang bisa pakai. Gitu. Jadi misalkan contoh ada lagu ciptaan Ahmad Dhani. Nanti begitu Ahmad Dhani meninggal, 70 tahun setelah Ahmad Dhani meninggal, anaknya menikmati, setelah 70 tahun itu sudah selesai, masyarakat semua bisa pakai. Jadi nanti mungkin tokonya tadi Marmar bisa pakai untuk jingle, Pollux bisa pakai, semua toko minimarket bisa pakai tanpa harus bayar royalti karena memang dia sifatnya sudah public domain. Sama juga desain industri. Desain industri kan tadi saya bilang adalah bentuk luar, estetis. Misalkan botol, sepatu nih, bentuk sepatu itu juga desain industri, bentuk bangku, kursi, TV, semuanya yang berbentuk estetik, bentuknya beda, unik, itu dilindungi desain industri. Dia dilindungi 10 tahun, gak bisa diperpanjang. Jadi kalau 10 tahun sudah lewat bentuknya itu, yang lain tuh bisa tiru. Jadi saya produksi sepatu, saya lindungi desain industrinya. 10 tahun sudah lewat, bentuk dari sepatu itu bisa digunakan oleh orang lain tanpa harus membayarkan royalti. Nah makanya, ini yang saya mau ajarkan. Kalau Bapak dan Ibu pakai produk-produk atau desain yang memang, saya males nih bikin desain sendiri. Saran saya, jangan pernah mencontek dari Google. Kalau Bapak dan Ibu mencontek dari Google, bisa jadi yang di Google itu masih punya perlindungan. Tapi kalau Bapak cek dari PDKI dan cari yang sudah habis, itu aman. Jadi untuk paten pun sama. Jadi misalkan paten untuk pengolahan tenun misalkan. Ternyata di situ ada pengolahan tenun dengan cara yang seperti itu. Tapi ternyata sudah habis patennya. Bapak dan Ibu bisa pakai, gitu. Karena kalau cuma berdasarkan Google, belum tentu sudah berakhir atau tidaknya kan nggak ketahuan di Google. Kalau tadi di penelusuran ini bisa, coba Mas balik lagi ke penelusuran ke PDKI, ganti desain industri di sampingnya. Nah, coba kita cari sepatu, keywordnya yang umum. Sepatu, misalnya saya mau produksi sepatu nih, saya mau tahu gitu, karena orang tuh kadang sering mencontek gitu aja tanpa tahu atau enggak bahwa dia masih terlindungi atau enggak. Kalau masih terlindungi, Bapak dan Ibu dalam bahaya, itu bisa digugat. Tapi kalau sudah public domain, malah lebih aman. Ini sebetulnya alternatif. Kalau mau lebih bagus ya, Bapak dan Ibu berkreasi sendiri dari nol. Tapi kalaupun tidak mau berkreasi, kan kita tahu ada yang namanya amati terus tiru. Nah, betul, ATM. Nah, di sini akan keluar semua jenis-jenis sepatu, bentuk-bentuknya. Kalau diklik itu ada tuh yang tulisannya berakhir, banyak bahkan. Nah, yang berakhir itu artinya bentuk itu, desain sepatu itu sudah tidak dilindungi oleh hukum, sudah public domain. Yang lain bisa pakai, bisa produksi, gitu. Ya memang resikonya adalah kan jadi nggak unik lagi, nggak ada inovasi. Ya kalau mau dikembangkan sendiri dari yang sudah public domain ini, gitu.
biar punya daya pembeda. Tapi jangan sekali-sekali misalkan meniru yang memang masih grass ya, desain baru, masih grass, Bapak dan Ibu langsung tiru gitu aja, wah itu hati-hati. Kalau masih ada perlindungan desain industrinya, Bapak dan Ibu sangat rentan sekali untuk digugat, bahkan bisa jadi kemungkinan besar digugatnya sangat-sangat besar gitu. Jadi ini sama juga dengan paten. Jadi coba Mas langsung aja ke paten situ, ke betul diganti aja pinggirnya. Nah misalkan apa alat tenun gitu ada nggak Mas? Coba alat tenun. Nah ternyata ada alat tenun. Nah di sini harus dilihat nih, ada yang sudah habis belum masa berlakunya. Nah itu kan ada yang masih hijau tuh, masih didaftar. Kalau masih didaftar jangan, karena dia masih terlindungi oleh hukum. Kalau Bapak dan Ibu pakai tanpa izin dari si pemilik kekayaan intelektual ini, saya yakin pasti Bapak dan Ibu akan terkena masalah hukum. Mungkin kalau dari saya itu aja ya, teknis-teknisnya. Ke depan kita bisa langsung diskusi aja, tanya jawab biar lebih enak. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Binsar. Aduh mohon maaf, tombol mikrofonnya ternyata mati. Saya pencet beberapa kali. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau misalkan kita dalam posisi sebagai pelaku usaha, ternyata oh ada banyak sekali kekayaan intelektual yang memang perlu kita lindungi. Selain dari tadi yang sudah disampaikan, ada merek, ternyata ada hak cipta, ada desain industri. Yang mana Pak Bu? Jadi kalau misalkan kita ke depannya memang punya semangat untuk lebih maju ekspansi, saya kira nanti Bapak Ibu itu akan menganggap hal ini tuh pasti akan sangat penting. Baik Pak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja buka sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu juga ini sudah hampir jam 12, paling pertanyaan saya batasi untuk tiga dulu, tiga penanya, dengan mekanisme nanti satu pertanyaan langsung dijawab dengan menyebutkan nama dan asalnya. Demikian, silakan Pak Bu, mumpung lagi ada di sini, nggak jauh-jauh nanti ke kantor wilayah kalau mau konsultasi, silakan. Wah luar biasa, kayaknya udah paham kayaknya ini. Pak Denny biasanya itu langsung nomor pertama biasanya. Silakan Pak Ketua Forum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita udah sering ketemu di tiap acara HKI ya Pak. Nama saya Denny Irawan. Produk saya saat ini olahan daging yaitu Deng-Deng dan olahan kentang Mustafa. Baru dua produk. Tapi yang kemarin kita daftarkan di 2019 itu dengan merek dan bagus. Karena itu saya persiapkan untuk kelas premium untuk Deng-Dengnya. Kalau yang ini kita masih curah dalam artian pilihan dagingnya belum 100% full daging, jadi masih 97%. Kedepan kita ciptakan yang betul-betul 100% full daging. Pertanyaan saya, kalau mau mendaftarkan produk olahan daging ini menjadi produk kota, dalam artian ikon kota, kita sebaiknya langkahnya seperti apa gitu? Karena Cilegon ini kita belum punya ikon kuliner ya. Jadi mau saya coba untuk daftarkan sebagai ikon kota gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang intinya adalah bagaimana cara menjadikan produk itu Pak Binsar menjadi ikon gitu, suatu daerah gitu kan. Kalau kita kenal itu ada sate bandeng khasnya mana gitu kan. Nah
Kira-kira gimana suara itu? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya sih menarik ya, memang. Tapi memang ini mungkin akan berhubungan juga sedikit dengan indikasi geografis dan lain sebagainya mungkin kan. Ke. Tadi Pak Dirjen memaparkan di mungkin dipaparkan nggak ya bahwa di Banten tuh belum ada indikasi geografis terdaftar. Nah, indikasi geografis terdaftar itu memang kalau kita bilang, saya cerita sedikit sambil nanti akan masuk ke jawaban ya. Jadi indikasi geografis terdaftar itu adalah satu produk yang bisa dari alam atau dia bisa dari olahan industri. Itu yang penting dia punya unsur yang ada hubungannya dengan manusia, manusia di tempat itu. Jadi misalkan kayak ada riwayat pengolahan, riwayat sejarahnya dan lain sebagainya, atau dia tuh ada unsur alam yang kuat gitu. Nah, selain indikasi geografis, kalau kita ngomong kalau kita bicara ikon kuliner dan lain sebagainya, bisa juga masuk biasanya ke pengetahuan tradisional ya Pak. Nah, pengetahuan tradisional. Kalau pengetahuan tradisional itu biasanya memang makanan-makanan khas yang memang pemiliknya adalah masyarakat daerah tertentu gitu. Nah, misalkan tadi sate bandeng sudah disebutkan, ada lagi rabek misalkan dan lain sebagainya, tadi tahu Sumedang sempat disebutkan Pak Dirjen dan lain sebagainya. Nah, memang masalahnya adalah kalau kita ngomong dua itu, pengetahuan tradisional dan juga indikasi geografis, itu sifatnya komunal. Komunal itu adalah kepemilikannya daerah, Pak. Jadi kalau Bapak bilang gimana caranya menjadi ikon, catatannya adalah kalau mau menjadi ikon khas Cilegon, berarti Bapak sudah tidak bisa mengaku bahwa itu kepemilikan Bapak. Itu pertama, harus jadi kepemilikan daerah. Bapak siap enggak kalau produknya itu jadi diaku milik daerah? Karena kalau sudah menjadi milik daerah, semua masyarakat kota Cilegon bisa pakai, Bapak itu tidak bisa mengklaim lagi gitu. Itu salah satunya. Terus kedua, memang untuk pengetahuan tradisional itu dibutuhkan waktu yang enggak lama, Pak. Karena kalau pengetahuan tradisional itu biasanya sudah turun temurun gitu. Contoh misalkan seperti tahu Sumedang atau produk-produk lain itu kan sebetulnya rabek ya, sate bandeng dan lain sebagainya itu kan, misalnya sate bandeng dan rabek itu kan secara sejarah itu punya kultur terkait makanan kerajaan ya. Royalty gitu. Jadi memang itu dari turun temurun zaman dulu jauh dari ini. Jadi ada aspek puluhan bahkan ratusan tahun yang harus dilalui, tidak hanya seketika itu juga. Jadi memang pertama Bapak kalau mau jadi ikon ya harus mau melepaskan kepemilikan personalnya. Karena tadi kalau tadi kita cek di paparan, bisa di next Mas. Next, next, lagi next. Nah, sebelumnya, nah di sini bisa dibagi dua, komunal dan personal. Tadi kalau Bapak sebutkan kasih lihat produknya, itu maksudnya personal Pak, sebetulnya punya milik Bapak sendiri. Kalau komunal milik daerah. Nah, siap nggak Bapak memberikan kekhasan punya Bapak untuk jadi milik daerah, itu pertama. Terus juga dibutuhkan memang waktu yang lama untuk itu menjadi melekat di masyarakat, karena nggak bisa kita bilang satu produk itu adalah suatu produk kekayaan intelektual komunal. Kalau ditanya ini sudah berapa lama? 5 tahun. Ya dibandingkan rabek yang sudah ratusan tahun mungkin jadi makanan kerajaan, ataupun sate bandeng, nah, atau misalkan makanan-makanan lain di kesultanan dan lain sebagainya, di Padang dan lain sebagainya, rendang itu kan jadi satu ciri khas karena sudah beratus-ratus tahun Pak gitu. Jadi memang pada akhirnya dua itu tadi sih paling penting, Bapak harus mau melepaskan kekhasannya itu jadi milik masyarakat daerah, satu. Kedua adalah ini. Nah, itu kalau misalkan kita mau bilang dari segi kekayaan intelektual komunal ya gitu. Ya tapi kalau Bapak bertanya gimana kalau mau menjadi ikon, ikonnya tapi tetap personal ya, kalau buat saya terkait pendaftaran tadi, merek, desain industri, hak cipta dan patennya diperkuat. Karena dengan punya branding yang kuat pasti akan jadi kekhasan. Tapi dia tidak mungkin jadi khas-khas dengan
dendeng Bapak jadi apa namanya setara dengan rabek atau sate Bandeng nggak akan bisa gitu, karena memang prosesnya beda, yang satu KI personal, satu KI komunal. Bapak bisa menjadi khas dengan caranya sendiri, dengan memperkaya kekayaan personalnya itu, dari kekayaan intelektual personalnya itu. Jadi ya desain industrinya didaftarkan, jadi packagingnya, jadi orang tuh tahu, oh packaging ini ya packagingnya punya Bapak, nggak cuma hanya mereknya, packagingnya juga dan lain sebagainya. Karena nanti biasanya kekhasannya muncul seiring dengan semakin banyak kekayaan intelektual personal yang didaftarkan gitu. Karena kalau cuma bilang khas tapi kemudian ditanya, tahu dari mana itu khasnya Anda kalau tidak didaftar, itu kan repot gitu. Jadi memang pendaftaran, pencatatan itu penting. Mungkin sekian dari saya, kalau ini ada pertanyaan lain silakan bisa dibantu. Berdiri ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yuli, kebetulan di bawah anggota dari Pak Deni juga ya, gitu kan, dari FKPU. Terima kasih. Saya produk saya adalah sambal ya Pak ya. Dan kita semua mengetahui bahwa banyak sekali merek sambal gitu kan, dan orang memproduksi sambal karena Indonesia itu kalau makan itu tanpa sambal itu kayaknya kurang nendang gitu. Insya Allah saya sudah lihat tadi di itu ya Pak ya, merek saya itu belum ada gitu kan. Jadi saya mungkin tidak bertanya tapi minta pengarahan dari Bapak, karena selain apa tuh hak dari merek saya sendiri, juga produksi saya, sambal saya ini ingin diterima di masyarakat dan sudah umum gitu Pak. Jadi minta pengarahan dari Bapak aja bagaimana agar produk saya itu kedepannya bisa ibaratnya lancar, mudah, dan produksinya ini gitu ya Pak, diterima masyarakat luas gitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja Pak. Karena saya mungkin bukan pakar branding atau pakar marketing, saya mungkin hanya akan menjelaskan dari sisi kekayaan intelektual ya. Kalau saya diajak ngobrol kekayaan intelektual sih, saya 7 hari 7 malam sih silakan. Ini nah, sepengetahuan Bapak betul, aja betul. Gitu ya. Nah, karena saya adalah bisa dibilang berkecimpung di dunia kekayaan intelektual sudah lama juga. Buat saya ya salah satu kunci paling utama ya biasanya adalah pendaftaran merek. Kenapa pendaftaran merek? Karena memang merek itu kan jadi penamaan ya. Ya Bapak dan Ibu kan pasti punya nama. Namanya enggak mungkin sama kan, masa namanya Agung semua. Ibu Agung, Bapak Agung, Ade Agung kan enggak mungkin. Bingung, pasti kan beda-beda namanya. Sama juga dengan merek. Karena penamaan yang berbeda, penamaan yang unik itu akan bisa lebih menonjolkan produk kita. Nah, terkait penamaan itu juga penting untuk Bapak dan Ibu paham yang belum mendaftar adalah pendaftaran mereknya. Karena Bapak dan Ibu mau berjuang bertahun-tahun, beratus, berpuluh-puluh tahun pun, kalau tidak mendaftarkan mereknya tidak akan dilindungi. Jadi Ibu nih misalkan, sudah punya produk, baru merintis, saya masih ragu-ragu pakai nama itu, udah jalanin dulu aja. Jalanin sudah 5 tahun, kemudian usaha berkembang 10 tahun, makin hebat gitu, tapi kelupaan daftar merek gitu. Nah, nama yang tadinya itu cuma coba-coba ternyata malah makin dikenal, tapi lupa daftar merek. Baru setelah 10 tahun mau daftar. Itu banyak yang begitu datang ke kantor kami. Kemudian pas dicek ternyata sudah ada, ya itu enggak akan bisa terdaftar dan mau enggak mau harus ganti. Banyak yang bilang, "Pak, saya sudah usaha 10 tahun ini marketing kemana-mana, cetak ini, cetak itu, bikin billboard apa, bahkan wah mungkin
apa sudah di apa namanya di endorse sama bupati, wali kota, gubernur, gitu. Bahkan Pak Dirjen KKN Intelektual gitu. Tapi kalau belum daftar, terus kemudian ada yang mendahului, ya ibu nggak akan punya hak, sama sekali nggak akan punya hak. Kejam ya, ya memang kejam, karena memang undang-undangnya bilang bahwa pendaftaran merek itu sifatnya first to file. Jadi siapa yang cepat, dia yang dapat. Jadi makanya kalau dari awal punya produk, yang paling pertama dipikirkan haruslah merek. Dan merek itu paling gampang bu untuk pengajuan pendaftarannya. Hanya butuh satu itu foto KTP, dua foto tanda tangan, ketiga adalah soft copy mereknya, udah selesai. Kalau ibu mau dapat potongan ya minta surat rekomendasi dari dinas, biasanya Buten tuh yang bantu kalau di kota Cilegon kan, sama surat pernyataan udah. Kalau nggak mau bisa sendiri, beda mungkin beda di biaya ya, yang satu adalah kalau umum ada 1,8 juta, yang satu adalah 500 ribu. 500 ribu tuh untuk UMKM tadi dibantu surat rekomendasi dari Buten dengan surat pernyataan. Segampang itu. Bahkan orang banyak yang salah kaprah kalau menurut saya. Orang daftarin PIRT dulu, daftarin halal dulu, bahkan ada yang daftar SNI dan lain sebagainya, BPOM dan lain sebagainya. Padahal BPOM, SNI, halal dan lain PIRT itu lebih rumit kan yang diminta. Kalau merek gak ada, cuma itu. Karena nanti yang dicek adalah persamaan-persamaan lewat tadi, penelusuran tadi. Modalnya itu aja, simple. Jadi makanya kalau dari awal memulai usaha, sudah punya nama yang unik, langsung didaftar. Karena kalau kelupaan, nanti-nanti 10 tahun udah hilang, dipakai orang, gak bisa ibu ini, mau gak mau harus ganti ulang. Dan itu banyak terjadi, Pak Sofyan nih, dari dulu sering kedatangan dari mana-mana, dari Pandeglang dan lain sebagainya, saya sudah pakai 10 tahun Pak, gitu, masa saya gak bisa gitu ya. Masalahnya di undang-undangnya memang bilangnya gak bisa. Bilangnya tuh di undang-undang siapa yang paling pertama, dia yang paling punya hak gitu. Jadi kalau saya, kalau mau maju usahanya ya pertama adalah pendaftaran merek. Itu harus diusahakan paling awal gitu. Cari merek yang unik, cari nama-nama yang memang belum pernah kepikiran gitu. Orang sebagai catatan tambahan, orang tuh seringkali kalau nama, kalau menurut saya agak males gitu, cuma nama pakai yang itu-itu lagi. Kalau makanan pasti ada unsur kata dapur, dapur lah, terus apa namanya, pawon lah gitu, dan lain ya itu kan hal-hal yang sudah umum gitu. Kalau kata-kata yang umum tuh jangan dipakai lagi, kata nusantara lah gitu, kata-kata yang menjelaskan suatu rasa atau suatu kualitas kayak lezat dan lain sebagainya, asik apa itu jangan, karena itu sudah umum. Cari yang benar-benar baru. Saya dulu pernah kedatangan dari Cilegon kalau nggak salah, dia tuh produsen jahe Pak, jadi jahe dan berbagai rempah gitu. Saya pas baca ini mereknya aneh amat Pak dibaca, iya ternyata pas saya cek udah terdaftar, dia mau mendaftarkan produk yang lain gitu, jadi udah ekspor juga ternyata, sudah modelnya tuh udah keluar gitu. Ternyata pas ini merek aneh dari mana? Ini singkatan dari nama-nama menantu saya gitu. Memang kalau dibaca aneh gitu, tapi buktinya terdaftar kan? Bahkan dia sudah ekspor, berarti sudah punya pasar. Nah, salah satu membentuk merek yang bagus juga adalah dengan mencari nama-nama yang unik yang belum pernah ada di pikiran sebelumnya gitu. Kalau pakai kata dapur, pawon, terus apalagi orang jualan rumah makan pakai kata ayam lagi gitu, yang lain kek. Tempo hari saya pernah kedatangan juga orang dari kota Serang gitu, punya produk restoran pakai menggunakan kata uzur ayam, jualannya apa? Ayam ya Pak gitu. Saya tanya, ibu tahu nggak HP bapak, ibu tahu nggak HP yang keren tuh yang mahal itu Apple, kok bisa nama elektronik dinamain Apple? Ya cari nama merek yang seperti itu gitu. Jadi yang aneh, yang nyeleneh gitu. Jadi orang kan gak ada di pikiran bapak dan ibu kan namain produk elektronik, HP, komputer kok pakai nama buah gitu. Nah yang seperti itu tuh yang
yang harus mulai digali oleh pelaku industri, pelaku usaha juga. Jangan sampai, pertama tadi ya harus merek dulu, kedua kalau mau nyari nama merek jangan yang umum-umum lah gitu. Karena kalau terlalu umum, ya tadi kayak saya bilang, Bapak Agung, Ibu Agung, Adik Agung, Mbak Agung, ya gak ada bedanya, Agung semua. Kan yang begitu kalau dari saya, dari terkait kekayaan intelektualnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang betul Pak, Bu. Jadi kalau misalkan kita mau daftarin merek itu, harus yang agak unik. Kenapa? Karena sampai saat ini ternyata tercatat dalam database itu udah lebih dari 1.500.000 nama merek yang didaftarkan. Otomatis kan sangat lungguh luar biasa gitu banyaknya, udah orang yang banyak pakai. Nah, jadi memang kewaspadaan Bapak Ibu, kehati-hatian, terus ada pengecekan terlebih dahulu, itu memungkinkan untuk diterimanya merek Bapak Ibu sekalian. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum kami akan tutup acara ini, silakan. Kalau masih ada, baik silakan Ibu yang di belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Nurasia dari Anyer. Saya mau bertanya Bapak, kebetulan saya produksi kue lapis ketan, di mana kue lapis ketan ini adalah produksi dari komunal. Jadi dia ada dari beberapa puluh tahun yang lalu, tapi sampai hari ini itu baru saya pribadi yang mendaftarkan untuk merek. Dan merek itu saya ambil dari sebuah kampung ya, di situ ada Pabuaran Jaha, jadi saya singkat jadi kue lapis ketan PBR. Nah pertanyaan saya, jika saya sudah mematenkan produk ini, apakah nanti aspek hukumnya untuk komunal itu ada sinerginya atau dia sendiri Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin koreksi Bu, bukan mematenkan tapi mendaftarkan mereknya. Nah, kalau paten beda lagi. Izin, silakan Pak Binjar. Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau ternyata kalau produk kekayaan intelektual komunal bisa nggak kemudian didaftarkan sebagai personal? Kalau misalkan itu ya bisa, tapi dengan catatan begini, misalkan sate bandeng. Sate bandeng itu kan mereknya banyak, ya kan? Bapak dan Ibu kalau ke kota Serang tuh banyak banget. Terus yang khas lain misalkan ke Semarang. Ke Semarang tuh apa misalkan Wingko Babat atau Bandeng Duri Lunak. Itu kan juga khas dari Semarang, jadi sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kemudian mereknya masing-masing beda gitu, itu boleh. Dengan catatan memang dia tidak menggunakan nama dari kekayaan intelektual komunal tersebut. Contoh misalkan sate bandeng, ya jangan dinamain sate bandeng. Misalkan sate bandeng Pak Binsar, ya itu kan nama mereknya adalah Pak Binsar. Atau misalkan sate bandeng Jail gitu kan. Nah Jail itu nama mereknya gitu. Kalau sate bandengnya sendiri gak apa-apa orang produksi. Karena itu kekayaan intelektual komunal kan sifatnya berarti semua orang bisa memproduksi di daerah itu gitu. Nah misalkan ada makanan khas ternyata kue lapis itu ternyata udah puluhan tahun Pak, itu khas dari daerah kami gitu, itu bisa aja didaftarkan oleh beberapa pengusaha di daerah tersebut. Yang penting namanya yang beda, gak boleh dia mengaku-ngaku sebagai pemilik tunggal dari apa namanya kue lapis tersebut. Kayak ibu nanti, ibu yang dilindungi hanya mereknya, ibu tidak terlindungi apa namanya kue lapisnya. Jadi ibu bukanlah pemilik satu-satunya merek kue lapis ketan, bahwa ibu adalah pemilik merek apa tadi PBR ya. Nah ibu adalah pemilik merek dari PBR yang produknya adalah lapis ketan yang merupakan kekayaan intelektual komunal, itu diperbolehkan gitu. Jadi jangan sampai ke depan gini, ada lagi nih warga juga yang mau mendaftarkan merek kue lapis ketan apa gitu, Bapak Kumis misalkan atau apalah, kue lapis ketan Jelangkung misalkan. Nah itu kemudian
kue lapis ketan tuh udah saya daftarin mereknya. Oh gak bisa, yang didaftarkan ibu adalah PBR-nya. Jadi orang lain boleh tetap pakai, tapi memang penamaan uniknya yang digunakan sebagai nama merek. Itu aja sih, jadi gak akan ada masalah selama ibu tidak mengklaim bahwa itu adalah ibu satu-satunya pemilik. Ibu kan hanya memang menjual satu produk yang merupakan kekayaan intelektual komunal yang ibu beri merek PBR, itu diperbolehkan yang contoh-contoh seperti itu. Jadi misalkan di Cilegon apa sih khasnya, Pak? Apa ya? Apa ya? Makanan khasnya apa di Cilegon? Gipang. Gipang. Gipang, kue gipang ya. Oh, gipang, tapi gipang di mana-mana ada. Serang juga ada sih. Kalau di kayak rabe, kalau di Serang kan rabek, di sini apa? Ada enggak? Oh, sambal buruk. Nah, sambal buruk itu masuk ke kekayaan intelektual komunal juga seingat saya tuh, itu sebetulnya. Nah, itu sambal buruk kalau masyarakat Cilegon itu mau mendaftarkan mereknya boleh, tapi enggak boleh pakai kata sambal buruk karena sambal buruk itu nama kekayaan intelektual komunalnya. Misalkan sambal buruk Pak Freddy tadi, boleh Pak Freddy-nya mereknya, atau misalkan sambal buruk Kuntilanak misalnya ya. Nah, Kuntilanak itu mereknya gitu. Jadi orang tetap boleh produksi, apalagi masyarakat Kota Cilegon gitu, memproduksi sambal buruk boleh karena itu komunal, itu punya bapak dan ibu masyarakat Kota Cilegon gitu. Silahkan dipakai, tapi tidak boleh mengaku-ngaku menamai mereknya sebagai sambal buruk gitu. Itu yang enggak diperbolehkan karena nanti akan menutup kans sesama warga Kota Cilegon untuk menggunakan nama yang sama gitu. Karena sambal buruknya itu kan nama umumnya, nama kekayaan intelektual yang umum, itu enggak boleh didaftarkan. Jadi yang didaftarkan misalkan sambal buruk tadi Pak Freddy, sambal buruk Kuntilanak, itu boleh gitu. Jadi contohnya seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Jadi memang contohnya kalau sambal-sambalan itu kayak sambal bawang Bu Rudi mungkin yang terkenal kan. Iya, jadi memang mereknya itu Bu Rudi, bukan sambal bawangnya gitu kan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:15, mungkin kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, partisipasinya. Semoga dalam kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Bu, informasi lanjutan sudah kami siapkan juga makan siang. Jadi tepat nanti di pintu keluar di belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kami sediakan untuk lunchnya, makan siangnya di sana. Sekaligus juga nanti bisa menukarkan kupon ya Pak Bu. Tadi kan pas registrasi ada kupon, itu adalah sebagai pengganti uang transport Bapak Ibu semua. Demikian disampaikan. Saya mohon nambah sedikit Pak. Baik, silakan silakan. Ini kita informasi, Mas bisa diklik paling akhir. Kita tuh punya grup Facebook, jadi memang Bapak dan Ibu mungkin masih malu-malu mau konsultasi gitu, daripada jauh-jauh datang ke Serang. Kemarin juga ada yang bilang, saya mau konsultasi ke Serang gitu, jauh-jauh gitu. Nah, ini ada sebetulnya, ya kita gak bikin grup WhatsApp, karena kalau grup WhatsApp mungkin agak terlalu repot. Nah, jadi kita bikin grup Facebook. Ini namanya Forum Kekayaan Intelektual Banten. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bergabung, silahkan di sana konsultasi bisa. Jadi daripada Bapak dan Ibu repot-repot, kita membuka berbagai macam sarana lah untuk konsultasi gitu. Jadi tidak terbatas kepada datang ke kantor atau menunggu sosialisasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian. Monggo silahkan Pak Bu. Dipersilahkan Bapak Ibu, boleh mau makan dulu silahkan, mau langsung mengganti transport juga silahkan. Baik.